Saksikan Bicara Warhas Perhimpunan Agung UMNO 2017 bermula 5 hingga 9 Disember 2017. UMNO, 7 dekad memperjuang bangsa. Hanya di TV1. Bersempena perasmian persidangan sayap UMNO malam nanti, kami akan bawakan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara langsung dari Pusat Dagangan Dunia Putera. Namun begitu, pada kala kini dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur, kita akan memberikan sorotan terhadap isi kandungan dan juga pastinya perhimpunan yang sudah semakin bersemarak di Pusat Dagangan Dunia Putera dengan kunjungan para perwakilan dari segenap pelosok tanah air. Fokus yang bakal diberikan semua sudah membuat telahan yang tepat, saya kira, adalah menjurus kepada persiapan menjelang pilihan raya umum yang bakal tiba menjelang tahun hadapan pastinya. Dan untuk tujuan itu, kami bawakan dua panelis bagi memberikan warna-warni perbincangan, memberikan sorotan terhadap perhimpunan keseluruhannya dan mungkin secara lebih spesifik perasmian persidangan sayap pada malam ini. Dua panel kami bawakan. Panel yang pertama di sebelah kiri saya, tergamam saya apabila serba merah jambu. Mujur stokin je tak, Dr. Azmi Hassan, Dr. Azmi Hassan, geostrategis pada malam ni. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Saya. Meraihkan apa ni? Puteri, tak ada wakil puteri pun. Oleh kerana Dr. Sharifah tak nak pakai pink, saya pakai pink sebagai sokongan daripada puteri. Okey, Dr. Sharifah bukan puteri lagi. Bukan puteri lagi. Bekas mantan. Tapi baru puteri, je pakai puteri, pink okay. Semalam. Ada buku kat situ, kita akan kongsi sekejap lagi. Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, pensyarah kanan College Universiti Politek Mara, KUPTM. Assalamualaikum, Dr. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Jadi seketika nanti kita akan terus memberikan sorotan ke Pusat Dagangan Dunia Putera. Tapi sebelum itu, semua sudah boleh membuat telahan. Pastinya fokus adalah dua. Satu, memalu gendang perang. Yang kedua, membina esprit de corps dan semangat. Apakah ada kemungkinan satu sudut lain yang bakal dibawa muatannya dalam perhimpunan pada kali ini? Dr. Serba Ping terlebih dahulu. Ya, terima kasih Tuan Said. Pertama, tiga-tiga sayap ini amat penting sekali. Jadi amanat pada sekejap lagi daripada naib presiden yang menjalankan tugas timbalan presiden amat penting sekali. Apa yang dijangkakan adalah ucapan dikatakan naib presiden ini adalah dikatakan sebagai gendang untuk memulakan kerja. Okay. Bukan lagi retorik lagi, tapi untuk memulakan kerja menghadapi PRU. Jadi apa yang saya jangkakan dalam ucapan ini adalah cara gerak kerja ketiga-tiga sayap ini. Sebab ketiga-tiga sayap ini penting. Umpamanya puteri untuk anak-anak muda, sama juga dengan pemuda dan wanita dikatakan sebagai tunjang jentera parti UMNO itu sendiri. Jadi ini dikatakan satu permulaan sebagai bukan saja untuk membakar semangat tapi memberitahu secara spesifik apa yang perlu dilakukan oleh ketiga-tiga sayap ini. Dr. Sharifah, Dr. Azmi mengatakan bahawa ia merupakan waktu untuk menjalankan kerja, bukan retorik lagi. Tapi dalam politik ini retorik itulah kerjanya. Terima kasih Suhaimi. Terima kasih Suhaimi. Okey, tak apa, itu rakan tugas saya. Ya, rakan tugas. Bagi saya memang PAU ni seperti yang telah disebut oleh ramai orang merupakan lebih memfokus kepada pilihan raya yang ke-14. Dan kalau kita lihat dari sudut strategi sudah tentu. Tetapi oleh kerana ianya berlangsung secara live, ianya juga merupakan platform kempen kempen awal UMNO dan juga seterusnya BN kepada rakyat Malaysia. Maka pada malam ini akan ditonton oleh ramai orang dan saya berharap sebagai parti UMNO yang telah lama memerintah sejak merdeka lagi, mereka akan memastikan perkara-perkara yang dibincangkan dan juga yang disebut-sebut adalah bukan sahaja menggembirakan dan juga menyatupadukan ahli UMNO dan pemimpin UMNO, tetapi juga menyatu padukan dan juga menggembirakan rakyat Malaysia dan menampakkan imej UMNO sebagai sebuah parti yang akan memberi masa depan yang cerah kepada rakyat Malaysia. Tapi menariknya, Doktor berdua, adalah kerana setiap kali kita membincangkan ini, uniknya kedudukan UMNO dan juga Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang kompositnya pelbagai kaum,
dia ada elemen yang insular dalam erti kata ini menyorot kepada Melayu. Tetapi di sisi yang lain, UMNO juga harus menampakkan wajahnya sebagai parti yang benar-benar memimpin negara yang fabrik sosialnya pelbagai etnik. Jadi itu yang kalau saya sebagai pemerhati, saya nak lihat elemen ini. Kerana saya menjangkakan ucapan yang bakal disampaikan oleh UMNO ini harus menzahirkan elemen kenegaraan itu. Bukan hanya sikap dan semangat kemelayuan yang insular. Itu yang kita mungkin akan dengar dan kita akan terus sahaja bersama rakan setugas yang dikhabarkan sudah pun bersiap sedia nanti di PWTC. Saudara Syahril katanya sudah pun bersedia. Jadi kita terus sahaja bersama teman setugas saya di sana. Baik, terima kasih Syed Munawar di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya pasti tetamu-tetamu Syed Munawar di studio Angkasa Puri ada banyak lagi perkara yang nak dibincangkan. InsyaAllah suluhan akan diberikan oleh mereka apabila kita mendengar ucapan amanah yang akan disampaikan oleh Naib Presiden yang menjalankan tugas timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk perasmian persidangan tiga sayap UMNO pada malam ini. Sedikit masa lagi bila kita mendapat isyarat semuanya telah bersedia di Dewan Mereka, kita akan pancarkan secara terus-menerus untuk bawakan secara langsung kepada anda semua. InsyaAllah pada hari ini sebenarnya saya bukan kesorangan sebab saya ada juga rakan-rakan yang berada di beberapa lokasi di PWTC ini. Kalau kita boleh bawakan sebenarnya hari ini kita ada saudara Ismail dan juga saudari Zehra Zamri yang akan turut memberikan suluhan di beberapa lokasi ini dia. Ismail dan juga Zehra. Ismail, kalau anda boleh kongsikan di mana lokasi anda dan juga bagaimana keadaan semasa di aras anda? Alhamdulillah Syahril, sebenarnya kalau kita lihatkan di laluan orang ramai di aras 2 berhadapan dengan butik Aryani ini sebenarnya menempatkan juga beberapa perwakilan yang tidak pun berkesempatan untuk masuk ke dalam Dewan Merdeka. Okay. Tetapi dengan sokongan yang ditunjukkan oleh perwakilan dari setiap bahagian pada malam ini sebenarnya dengan majlis perasmian sayap, insyaAllah saya kira pada malam ini kita bakal menyaksikan satu lagi majlis yang insyaAllah sememangnya cukup mengembirakan hati semua yang hadir pada hari ini. Baik Ismail, lokasi anda sangat strategik. Jadi selepas ucapan nanti saya mahu mungkin anda mendapatkan reaksi pelbagai pihak selepas ini ya. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Ismail. Zehra juga di lokasi mana anda? Ya, Syahril, saya kini berada di aras 4 atau lebih spesifiknya di laman media ini yang menempatkan 75 agensi media tempatan dan juga antarabangsa dari media cetak dan juga elektronik. Dan kalau kita lihat situasi di sini agak sedikit lengang, pastinya petugas media kita memberi tumpuan sepenuhnya di Dewan Utama, ya, di Dewan Merdeka untuk sama-sama menyaksikan majlis perasmian persidangan sayap pergerakan wanita, puteri dan juga pemuda malam ini. Okey, ya. Baik. Ya, Zehra dan juga Ismail, insyaAllah kita akan bertemu lagi di penghujung nanti selepas Naib Presiden nanti. Terima kasih. Okey, baik. Itu dia Ismail dan juga Zehra Zamri dan itu tetamu ataupun sahabat saya di lokasi. Di studio pada hari ini saya sangat bertuah dan juga berterima kasih sebab kita ada seorang tetamu istimewa yang sempat untuk bersama kita. Alhamdulillah saya nak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Idris Harun, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka yang juga Ketua Menteri Melaka. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sepatutnya berada di Dewan juga tapi sempat bersama kami. Sepatutnya berada di Dewan dan hati ini berdebar-debar teruja untuk berada dalam Dewan. Okey. Namun berada dengan Syahril pun kita teruja juga. Betul. Nak berkongsi apa pengalaman kita pada hari ini. Datuk Seri, sebelum kita menunggu detik ucapan amanat Naib Presiden selepas ini, mungkin Datuk Seri melihat, mendengar taklimat Presiden pada petang tadi. Ada sesuatu yang Datuk Seri nak ungkapkan? Ya, saya dapat menyimpulkan ucapan serta amanat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak selaku Presiden Parti. Sebentar tadi telah meletakkan kita di satu kedudukan mesti berada pada tahap kesiapsiagaan yang cukup tinggi untuk berhadapan dengan pilihan raya umum tidak lama lagi. Itu yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Dan saya melihat Datuk Seri Najib tidak bercakap hanya meletakkan kita dalam suasana demikian dengan memberikan langkah-langkahnya sekali. Dan beliau mengatakan tidak ada lagi perkara yang lebih penting daripada pilihan raya di hadapan ini. Kalau ada cita-cita nak memegang jawatan dalam parti setiap peringkat sama ada tertinggi di bahagian atau cawangan, lupakan hadap pilihan raya dahulu kerana pilihan raya ini lebih daripada the mother of all election. Betul. Kerana apa? Kerana ia akan menentukan masa hadapan bangsa negara kita. Dan saya lihat nada yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat ketika menyampaikan amanat petang tadi berada pada tahap yang tinggi, peak-nya.
dari awal sampai ke penghujung. Okay. Dan saya kira itu adalah amanat yang terbaik, termasuk memberitahu kita langkah demi langkah setiap perwakilan yang hadir, ahli-ahli bilo politik dari setiap bahagian yang hadir, dengar step by step ramuan formula apa yang perlu kita lakukan ke arah berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Okey, itu letak libat presiden. Nampaknya tone-nya, mood-nya ke arah pilihan raya, tidak ada cerita lain. Ini adalah disebut berkali-kali sebagai the last lap, launching pad untuk pilihan raya umum yang akan datang, dan UMNO Barisan Nasional mestilah menjadi parti pilihan rakyat. Itu jelas memberikan suluhan baru kepada kita bahawa kata kunci perhimpunan pada kali ini adalah memberi suluhan kepada PRU. Memberi fokus juga kepada apa yang berlaku seketika nanti, perasmian ketiga sayap. Ini antara orang kata pembuka gelanggang sebelum perhimpunan bermula, Datuk Seri. Ia telah menjadi satu rutin ataupun rutinitas di mana apabila sebelum kita berhadapan dengan perhimpunan agung proper, kita akan berhadapan dengan perhimpunan sayap-sayap yang akan membincangkan dan akan membawa amanat presiden tadi kepada yang terpenting sekali adalah ucapan perasmian yang rutinnya dirasmikan oleh timbalan presiden. Dan malam ini kita bakal menyaksikan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menjalankan tugas-tugas timbalan presiden, dan saya percaya ia akan menampakkan keserasian. Kalau PM tadi telah meletakkan satu asas kaedah ke arah pilihan raya, kesiapsiagaan yang tinggi, tidak ada sebarang rasa dengki, iri hati, tidak ada lagi konflik di antara pemimpin parti sama ada tertinggi di peringkat bahagian negeri ataupun cawangan-cawangan untuk berhadapan pilihan raya, tolak tepi segala perbezaan, cari persamaan, common goalnya adalah menang besar pilihan raya. Dan saya yakin dan percaya nada itu, irama itu akan berterusan dan akan dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mungkin akan menterperincikan lagi bagaimana pergerakan wanita, pemuda dan puteri perlu berada dalam kaedah yang sama dengan lebih terperinci gerak kerjanya, pelan-pelan tindakannya, bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam bentuk supaya rakyat lebih meyakini bahawa inilah saja parti menjadi pilihan mereka pada pilihan raya umum yang akan datang. Tan Sri, kita tahu Perhimpunan Agung UMNO ini adalah sesuatu perhimpunan yang mana perbahasan-perbahasan yang akan diutarakan pendapatnya oleh wakil-wakil nanti adalah berbentuk suara dari peringkat cawangan ke bahagian-bahagian ke peringkat yang seterusnya. Jadi sejauh mana Datuk Sri melihat perbahasan yang akan dibawakan, tidak kira di peringkat sayap dan juga Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung lusa nanti pun, benar-benar membawa suara di peringkat akar umbi? Saya yakin dan percaya dalam kaedah kita untuk menjadi pilihan rakyat. Okay. Apabila kita berhadapan dengan peperangan sebenar iaitu pilihan raya umum untuk memenangi hati rakyat, perwakilan akan menyatakan perkara yang berlaku yang boleh dilakukan secara muhasabah diri mereka. Kalau dinasihatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika amanat petang tadi supaya menyelesaikan secara konflik dalaman, hari ini perwakilan mesti secara nyata menyatakan yang mereka berbesar hati untuk menjelaskan, melunaskan segala konflik dalaman, kerana ini akan menyebabkan harga yang terlalu tinggi untuk dibayar ketika pilihan raya nanti. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut, Presiden Parti menyebut tadi pengalaman beberapa pilihan raya yang lalu yang kita kehilangan kerusi-kerusi berharga dek kerana ketidakpuasan hati di antara pemimpin-pemimpin dalaman yang menjadikan calon yang kita ketengahkan itu akhirnya kalah di tangan pembangkang. Kalau itu dapat dizahirkan oleh perwakilan pada kali ini, baik, dengan jiwa besar mereka memberikan satu jaminan kepada kepimpinan parti bahawa apa saja yang dicadang dan dibawa di peringkat kepimpinan parti akan diberikan dokongan yang penuh, saya katakan itu adalah yang terbaik boleh kita hadiahkan kepada parti UMNO ini, insyaAllah. Datuk Seri bila pakai baju putih ni lain macam, semangat pemuda tu. Okey, nada pemuda. Satu lagi Datuk Seri, kita tahu kata kunci pada tahun ini adalah pilihan raya. Kalau tak salah, kalau kita imbas beberapa tahun yang lalu, sebab Perhimpunan Agung UMNO setiap tahun akan ada orang kata sesuatu suluhan yang sangat berbeza. 2015 sebagai contoh, saya teringat kata-kata Presiden
Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa beliau sangat berjiwa besar. Itu diangkat sebagai tema pada tahun 2015. 2016 lebih memberi suluhan kepada kesetiaan, nak memberi kesetiaan balik kepada anggota-anggota parti. Adakah tema ataupun perkara-perkara yang dibawakan beberapa tahun yang lalu telah pun betul-betul disemarakkan oleh ahli UMNO supaya pilihan raya ini dapat dicapai dengan baik? Ya, saya yakin dan percaya ia sedang berlaku dan akan berlaku. Apabila kita mengotakan apa yang kita kata, nampak hari ini kita tidak perlu apologetik. Kita tidak perlu turun ke bawah mengatakan banyak lagi yang perlu belum kita lakukan. Hari ini kita berada di kedudukan yang cukup baik, cukup sempurna apabila melihat kedudukan pembangkang yang berterabur, yang bersepah-sepah di mana-mana. Setengah parti pembangkang tidak langsung berstruktur, ada yang langsung tak ada sistem, yang tak buat mesyuarat agung, yang tak buat mesyuarat di peringkat cawangan bahagian dan pelbagai lagi. Dan kita berada di kedudukan yang terbaik dengan struktur yang ada pada UMNO, dengan sistem mesyuaratnya yang berlaku di peringkat cawangan, peringkat bahagian, peringkat negeri dan peringkat persekutuan, dengan strateginya, dengan staffnya yang berpengetahuan, mempunyai pengalaman, dengan stylenya yang approachable, dengan nilai-nilai yang dikongsi bersama, saya yakin dan percaya dengan kemahirannya, saya yakin dan percaya UMNO berada di tempat yang terbaik. Cuma kita perlu secara objektif menunjukkan kepada rakyat ini adalah pencapaian kita melalui kad-kad laporan, agenda yang telah dibawa oleh Presiden Parti dari hari pertama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Tak pernah kering lidahnya menyebut tentang bagaimana agenda transformasi ini boleh membela nasib rakyat di Malaysia ini. Termasuklah Parti UMNO dan Barisan Nasional membawa perubahan demi perubahan. Ini semua adalah untuk kebaikan rakyat. Cuma kita jangan terlalu tunduk kepada fitnah, mehnah, tribulasi yang dibawa oleh pihak pembangkang yang rata-rata kita dapat lihat hari ini menjadi kenyataan. Banyak pihak, third party validator umpamanya, mengatakan yang UMNO Barisan Nasional telah mencapai satu tahap yang begitu tinggi dan kita tunggu nanti keputusan pilihan raya. Okey, sambil-sambil kita bersembang Datuk Seri, ini di antara gambaran terkini di Dewan Merdeka. Kelihatan semua tengah menyanyikan beberapa lagu. Itu dah tradisi ya. Lagu-lagu yang membangkitkan lagu semangat. Lagu UMNO, lagu Pergerakan Wanita, lagu Ikrar Pemuda dan lagu Puteri. Dan kesemuanya ini hampir 20 minit ni. Dan ini hari ini saya miss. Saya dah mengikuti kronologi ini selama lebih kurang 15 tahun. Oh, tahun ini je di studio kami. Kerana nampaknya berada di sini lebih bermakna. Ya, betul. Tinggi sikit maknanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan inilah dia mereka yang kita dapat lihat dalam paparan ini yang akan melaksanakan apa yang diamanahkan oleh luar dewan pula ramai. Yang luar dewan. Dan inilah dia kekuatan kita. Dan kita tidak perlu apologetik mengatakan oh, salah kita, salah parti, salah Barisan Nasional tak buat. Ada yang mengatakan UMNO, Barisan Nasional tidak membela orang muda. Sedangkan parti UMNO lah parti yang pertama sekali menggagaskan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Begitu juga dengan Pergerakan Puteri pada awal 90-an apabila kita memberikan peluang kepada wanita muda. Dan semenjak itulah Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia memegang beberapa jawatan kritikal di dalam kerajaan. Mengapa kita nak apologetik mengatakan UMNO tak beri peluang pada orang muda? Lihat Perdana Menteri kita, bekas Ketua Pemuda, Timbalan Perdana Menteri, bekas Ketua Pemuda, Menteri Pertahanan, bekas Ketua Pemuda. Siapa Menteri Belia dan Sukan? Ketua Pemuda. Siapa Timbalan Menteri Pelancongan? Ketua Puteri. Siapa bekas Menteri Belia dan Sukan? Bekas Ketua Puteri. Mereka ini adalah kumpulan orang muda yang diberi peluang seluas-luasnya oleh UMNO untuk membuktikan keupayaan mereka. Itu sebablah UMNO ini masih tetap relevan sehingga hari ini. Ya, Lalan Datuk sudah sebut mengenai orang muda sebab kita tahu persepsi yang dimomokkan di media sosial sebagai contoh kelihatan sebagai anak muda ataupun UMNO tidak diterima oleh anak muda. Itu persepsi yang cuba dibawakan. Tetapi program mantap untuk Ahli Parlimen BN, program Pemanas sedang berlangsung. Saya melihat suara pimpinan di peringkat mahasiswa itu memang begitu didengari oleh pimpinan-pimpinan UMNO sendiri. Datuk Seri, benar, saya sendiri adalah Menteri Mentor kepada sebuah universiti awam di negara kita. Dan saya melihat kita cuma pada satu tempoh kita terlalu tunduk kepada dakyah pembangkang yang mengatakan UMNO ini tidak memberi ruang kepada orang-orang muda. Sebenarnya UMNO lah yang beri peluang kepada orang muda. Kalau tidak ada orang muda, masakan
parti ini boleh bertahan sehingga 71 tahun dan menjadi kerajaan selama lebih 60 tahun. Ini yang saya katakan, jika kita tunduk dengan dayah ni bawa persepsi yang dimainkan oleh pihak pembangkang, saya khawatir nanti persepsi itu akan menjadi realiti. Itu sebab antara tema yang dibawa oleh perwakilan pada kali ini adalah tema tabayun untuk menyelidik, menyiasat, sekurang-kurangnya memberikan satu pemikiran semula terhadap berita-berita yang disebarkan. Ini adalah satu antara kaedah yang saya percaya akan memberi kekuatan kepada parti, akan mengembalikan keyakinan rakyat dan juga untuk mengekalkan keyakinan itu supaya kekal berada di minda rakyat. UMNO Barisan Nasional adalah pilihan terbaik untuk mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ya. Kenyataan mengenai dakwah media sosial ataupun fitnah media sosial pun ditekankan oleh Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Abidi dalam beberapa konvensyen sebelum ini pun. Okey, kalau kita menjurus kepada pergerakan pemuda, wanita dan juga puteri, Datuk Seri sebagai MT sendiri melihat sejauh mana pergerakan-pergerakan ini memainkan peranan yang sangat penting ke arah perhimpunan pada hari ini. Saya berpegang kepada prinsip struktur. Struktur. Jika UMNO itu sebagai seluruh anggota melengkapi, lengkap sebuah tubuh, maka pergerakan wanita, pemuda dan puteri adalah sebagai tulang belakang dan juga jari jemari yang akan melaksanakan segala dasar yang ditetapkan oleh parti. Semenjak UMNO ditubuhkan, wanita tidak lepas daripada peranan, fungsi serta tanggungjawab mereka untuk memberikan penjelasan, menjelaskan kepada rakyat di luar sana tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh parti. Puteri, semenjak penubuhan mereka, mereka adalah yang bertanggungjawab untuk menyebarluaskan maklumat-maklumat yang sahih melalui sosial media dan media baru. Dan pemuda, tetap dengan keringat mereka untuk bersama-sama menganjurkan bahawa pembangunan, segenap pembangunan yang berlaku di negara ini adalah datangnya daripada tenaga orang-orang muda dalam konteks ekonomi dan sosial dan sebagainya. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab apabila tiba pilihan raya nanti, telah diaturkan bahagian peranan dan tanggungjawab masing-masing dengan daripada perancanaan sehinggalah kepada getting out the voters. Masing-masing hari ini telah mula sedar bahawa tanggungjawab ini amat penting dan kita perlu berkira-kira ketika sampai hari pilihan raya nanti. Saya percaya pihak pengurusan parti telah melakukan yang terbaik, mengadakan pendedahan, kursus, latihan dan pelajaran untuk setiap anggota parti daripada peringkat tertinggi pertengahan hingga ke akar umbi untuk memahami dan menghayati peranan dan tanggungjawab mereka supaya bila tiba harinya nanti tidak ada yang termangu-mangu, tak tahu apa yang perlu dilakukan. Ya, okey, baik. Saya teringat ya Datuk Seri, beberapa hari yang lalu saya pernah menemubual Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa dan banyak benda juga yang Tan Sri Anwar maklumkan. Salah satunya, kata Tan Sri Anwar, kita dilihat beberapa tahun kebelakangan ini UMNO banyak menjawab isu sehingga lupa untuk mempromosikan pencapaian yang dilaksanakan. Jadi ini satu perkara yang sangat rugi sebenarnya kalau pencapaian yang dibuat dengan begitu banyak sekali tetapi akhirnya rakyat tidak tahu. Jadi itu satu menjadi kerugian. Ya, itu yang saya katakan tadi, kita tidak perlu apologetik. Ya. Tidak perlu rasa bersalah kerana kita tidak melakukan banyak perkara. Banyak perkara baik yang telah kita lakukan. Kita perlu keluar memberitahu rakyat di luar sana bahawa inilah perkara-perkara baik yang telah dilakukan. Kita lihat sendiri apa yang telah dilakukan oleh UMNO. Bukan sahaja daripada sejak kepimpinan Datuk Seri Muhammad Najib dengan era transformasinya, BRIM, KRIM dan sebagainya, bantuan rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia, bantuan sekolah satu Malaysia. Bukan sahaja itu, bahkan daripada seawal kita merdeka. Yang pastinya kita dapat lihat penambahbaikan itu berlaku secara berterusan. Dan kita tidak pernah mengenepikan ataupun mengasingkan mana-mana pihak. Bila maju UMNO, majulah parti-parti komponen yang lain. Maju UMNO, maju Barisan Nasional, majulah Malaysia. Yang inilah semangat yang tidak terdapat di dalam parti pembangkang. Satu lagi yang perlu kita lakukan ialah kita tidak perlu rasa bersalah bila kita menceritakan keburukan dan wajah hodoh pembangkang. Mereka turun dengan fitnah, mereka turun dengan pembohongan, mengelirukan pemikiran masyarakat. Hari ini kita kena beritahu masyarakat bahawa mereka ini tidak layak, tidak kredibel dan tidak ada keupayaan untuk memimpin Malaysia yang sememangnya masyarakatnya sudah berada dalam kedudukan yang cukup baik. Apatah lagi apabila kesemua mereka itu
seolah-olah tidur dalam satu bilik, okay, satu katil dan satu bantal, uh-huh, dengan mimpi yang berbeza. Ada yang nak bebaskan orang dari penjara, uh-huh, ada yang nak angkat orang anaknya jadi Perdana Menteri, ada yang nak kaumnya saja jadi menguasai segala-galanya, uh-huh, dan ada pula yang nak menindas parti yang seangkatannya. Uh-huh. Jadi bagaimana dalam satu kerangka, uh-huh, mereka mempunyai misi dan visi yang berbeza, hendak mengangkat negara Malaysia ke tahap yang lebih baik. Ini tidak berlaku dalam UMNO dan tidak pernah berlaku dalam UMNO. Itu sebab kita dapat lihat aturan peralihan kepimpinan UMNO itu berlaku secara sistematik dan diterima oleh semua pihak. Okey, itu dia. Semangat sungguh, Datuk Seri. Semangat sebab saya tengok ada parti yang tak tukar pemimpin. Oh, okay. Daripada semenjak merdeka sampai hari ini masih lagi nak mengatakan dialah nak tongkat langit, nak pimpin parti itu. Okay. Sedangkan pada saya, orang seperti itu sudah tidak relevan. UMNO sudah berapa ramai pemimpin kita tukar. Daripada Datuk On Jaafar sampai kepada the last president, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, baik. Datuk Seri, saya juga teringat apabila kami di RTM menyiarkan satu wasiat pejuang UMNO yang dibacakan sendiri oleh pengerusi tetap UMNO sebelum ini. Wasiatnya dalam 5 perenggan tetapi sangat sarat dengan mesej-mesej yang saya teringat di hujung sekali. Jangan kamu khianati sumpahan dan perjuangan pejuang-pejuang yang terdahulu. Maksudnya intipati apa yang dibawakan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu nak membawa negara kita merdeka sangat-sangat sukar. Dan akhirnya kalau kita berpecah sangat lagi. Itu sebab UMNO ini digelar sebagai parti keramat. Itulah sebab ada tahap kemuliaannya. Kerana kalau kita berpatah balik kepada asal tubuh UMNO ini adalah untuk membebaskan agama, bangsa dan negara dari belenggu penjajahan. Agama Islam, bangsa Melayu, negara tanah Melayu. Ini adalah suatu niat yang dibawa oleh datuk nenek moyang kita. Innamal a'malu binniat lillahi ta'ala. Betul. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berada kita di dalam UMNO ini, ia adalah satu ibadah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, ia datang dari punca yang halal. Dan kita bersyukur kerana kita masih terpilih untuk meneruskan perjuangan membela agama, bangsa dan tanah air. Inilah yang saya katakan, parti ini adalah parti keramat. Datuk On Jaafar apabila meninggalkan parti, beliau tidak pernah mengatakan beliau akan menidakkan apa yang telah dilakukan UMNO. Bahkan menasihatkan Tunku Abdul Rahman supaya jagalah parti keramat ini sebaik mungkin. Subhanallah, satu ayat yang sangat-sangat. Ya, oh, itu yang Syarif sebut tadi, saya pun rasa. Rasa bila kita rasa sebab, subhanallah. Dan insyaAllah kita, saya bersyukur, rakan-rakan bersama saya bersyukur kerana masih lagi berada di dalam arus perdana ini untuk terus membela nasib agama, bangsa dan tanah air kita, Syaril. Alhamdulillah. Okey, kalau kita boleh sekali lagi jengah keadaan semasa di Dewan Merdeka. Bagaimana keadaannya? Adakah sekarang ini adalah detiknya, Datuk Seri. Kita tengok Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amirin sedang pun berjalan ke Rostrum. Jadi saya kena serahkan ke sana. Jadi kita terus sahaja ke Dewan Merdeka untuk dengarkan ucapan amanah perasmian oleh Naib Presiden yang menjalankan tugas-tugas Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amirin. Terus ke Dewan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salata ridha wa rida wa 'an ashabi ridha wa rida. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقار وتنرج بالقراب وتطب بهوائج وتنال به رغائب
وحسنul khawatim ويستسقل غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل مظلوم لك Tan Sri Pengurusi Tetap dan Tan Sri Timbalan Pengurusi Tetap, saya mahu penyokong-penyokong wanita bangun dan memberikan tepukan kepada yang berbahagia, Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil. Syukur Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Untuk pemuda, jangan pernah kalah. Yang berhormat, Brigjen Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Untuk putri, saya mau lihat yang berhormat Datuk Mas Irma Yanti Samsudin. Naib Presiden UMNO Tunggal, yang berhormat Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein. Siswa Agung UMNO juga yang tunggal, yang berhormat Datuk Seri Utama Tengku Ardan Tengku Bangso. Sahabat-sahabat saya yang berhormat, Tan Sri Anwar Musa, Ketua Penerangan, yang berhormat Datuk Seri Dr. Salih Syed Keruak, Penari UMNO, yang amat berbahagia, Datin Paduka Seri Rosmah Mansur. Dan isteri saya, Hamidah Khamis. Rakan-rakan saya, jajaran kepimpinan, ahli-ahli majlis tertinggi UMNO Malaysia. Pemimpin-pemimpin sayap dari parti-parti komponen Barisan Nasional. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Esko Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Sidang Perwakilan, para pemerhati yang tidak pernah saya lupakan, para pemerhati yang berada di luar Dewan, para penonton, ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia yang menonton secara langsung ini di rumah-rumah, kita berikan tepukan kepada mereka semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan selawat yang kita hamparkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga dan para sahabatnya serta para tabi'in yang telah mendahului kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dirancang. Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah, Maha Suci Allah dan Maha Tingginya keadaan dari apa yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum dari surah Al-Qasas ayat 68. Sidang perwakilan sekalian,
Sesungguhnya saya lontarkan mafhum terjemahan ayat tersebut sebagai pembuka bicara kerana kita semua dalam Dewan Merdeka ini adalah perwakilan yang dipilih oleh pemimpin akar umbi. Kitalah umara, penyambung perjuangan bagi menyebarkan risalah nubuah. Kita seharusnya menjadikan diri kita sebagai pemimpin qudwah hasanah, role model yang boleh memberi teladan terbaik kepada rakyat. Saudara-saudari, tahun lalu berbaju pemuda. Tahun ini berbaju warna puteri. Tahun depan bertemu jua berbaju warna wanita. Sudah pasti. Malam ini saya berdiri di hadapan pemimpin bangsa untuk mencanai minda dalam kalangan sidang perwakilan dari Perlis hingga ke Sabah. Kita berikan penghargaan pada seluruh para perwakilan. Kita berhimpun di rumah agam ini dari 191 bahagian seluruh negara, membawa niat dan hajat mendengar debat dan amanat demi kelangsungan umat sejagat. Persidangan ini adalah himpunan suara bangsa, menyatukan minda dan idea, merentasi kepelbagaian etnik dan budaya. Inilah satu keindahan dan keunikan. Bila tabuh dipalu, tiupan nafiri dimainkan, yang capek datang bertongkat, yang buta teraba-raba, yang tuli leka bertanya, yang dara duduk bersimpuh, yang teruna duduk bersila. Semuanya atas satu agenda, untuk menyambung wasilah perjuangan bangsa. Inilah Perhimpunan Agong Pergerakan Wanita Pemuda dan Puteri UMNO tahun 2017. Inilah perhimpunan kita. Sidang perwakilan, saya tidak mahu lagi berbicara tentang 7 cabaran politik yang saya utarakan dalam persidangan tahun lalu. Malam ini, saya akan bentangkan 7 manifesto bangsa yang akan menjadi satu gagasan besar. Ia juga bekalan pemikiran dan asas tindakan kita dalam menghadapi PRU ke-14 yang gongnya akan dipalu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita. Inilah manifesto sebelum manifesto besar. Inilah manifestasi aku janji kita kepada rakyat. Saya percaya 7 manifesto bangsa ini yang merangkumi 7 lembayung arjana atau kejayaan bangsa akan menjadi pegangan kita buat selama-lamanya. Kenapalah saya memilih angka 7 ini? Sebenarnya angka 7 seiring dengan apa yang terdapat Al-Furqan di dalam Al-Quran yang sering diulang beberapa kali di dalam kitab suci itu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Disempurnakan pada hari ke-7. Ada 7 lautan dan ada 7 benua. Penciptaan manusia juga mempunyai 7 fasa. Persyariatan 7 pusingan tawaf dan 7 kali ulang alik bagi sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Melontar jamrah juga dengan 7 biji batu. Dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, 7 orang presiden telah memimpin UMNO sejak 7 dekad yang lalu. Pastinya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai presiden UMNO yang ke-7, cabarannya bukan kecil. Cabarannya amat berbeza dengan presiden terdahulu. Tambahan pula ketika ini adanya ancaman media sosial. Terima kasih aktivis media sosial
yang pro kerajaan, pro Barisan Nasional. Yang telah membantu kita. Biro IT UMNO juga tidak kurang hebatnya sentiasa memberi penjelasan isu semasa, menangkis tuhmahan pembangkang dan membalas serangan. Begitu juga Biro Penerangan yang ketua penerangannya juga memakai baju pink malamnya. Saudara-saudari, pada zaman Yang Muhammad Datuk Seri Najib tercetus suatu revolusi ekonomi dan industri yang dipacu oleh ledakan teknologi digital. Kini kita memasuki revolusi industri keempat, mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi dan berdagang. Ia membabitkan kemunculan teknologi baru seperti robotik, artificial intelligence atau kepintaran buatan, teknologi nano, teknologi kuantum, bioteknologi, percetakan 3D dan autonomous vehicles atau kenderaan serba canggih. Selain itu, semua peranti elektronik sama ada di rumah atau dalam industri telah dilengkapi dengan perisian dan alat pengesan perubahan atau sensor yang membolehkan peranti berkongsi dan pertukar maklumat di antara satu sama lain. Ini terkandung dalam Internet of Things atau IoT. Saudara-saudari, ia pasti memberi kesan kepada geopolitik, ekonomi, keselamatan, sosial dan pendidikan negara. Hanya sebuah parti politik yang dinamik dan progresif mampu menghadapi gelombang baru ini. Dasar tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah pendekatan. Alhamdulillah, Datuk Seri Presiden kita yang berlatar belakangkan pendidikan ekonomi mampu membawa kita mengharungi revolusi industri keempat ini. Kita semua ahli UMNO harus memberikan dukungan penuh kepada satu-satunya panglima kita ini. Petang tadi kita mendengar amanat beliau. Saudara-saudari, beliau melontarkan bahawa gerbang PRU ke-14 kian kita hampiri. Dari hitungan aidah politik, tempoh tamat penggal ini akan berakhir pada Jun 2018. Kita tidak boleh lari jadi jeda masa itu. Kita akan turun ke gelanggang, sederap, serentak. Datanglah Januari, datanglah Mac atau bulan apapun, kita akan hadapi. Yang penting kita harus memiliki winning mentality atau mentality untuk menang. Ia bukan sekadar konsep, bukan sekadar falsafah, tetapi memerlukan semangat, keyakinan dan tindakan. Kita tidak akan berpaling atau berundur walau setapak pun. Obor perjuangan yang kita bawa bersama persis kisah Tariq Ibn Ziyad yang tidak pernah lari dari peperangan, dan kita akan terjemahkan. Berpaling tidak sama sekali. Kita harus terus marah. Saudara-saudari, UMNO tidak boleh kalah. BN tidak boleh tewas. Kita tidak akan membiarkan Putrajaya beralih tangan. InsyaAllah, InsyaAllah Putrajaya akan terus menjadi milik kita, milik UMNO, milik Barisan Nasional. Saudara-saudari, UMNO adalah sebuah parti yang masih bertahan dan relevan hingga hari ini. Alhamdulillah. Berbanding dengan parti politik lain, UMNO adalah sebuah parti politik, parti keramat, parti unggul. Di peringkat serantau dan global, UMNO adalah parti politik yang masih kekal memerintah. Tidak pernah tewas dalam mana-mana pilihan raya sejak tahun 1955. Alhamdulillah. Kita bukan riak. Jauh sekali mahu bersikap takabur. Ini adalah fakta yang sama sekali tidak boleh disangkal.
mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan lagi kepada kita dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Saudara-saudari, apakah formula UMNO hingga mampu kekal unggul hingga kita mendakapinya sekarang? Sesungguhnya kita mengamalkan kesejagatan politik sejak dahulu lagi hingga hari ini. Yang terbaru, Datuk Seri Presiden kita dan kita semua sama-sama turun ke Pulau Pinang untuk membantu mangsa banjir. Bagi kita, jaminan keselamatan rakyat adalah prioriti atau keutamaan. Sesungguhnya kita buta warna dalam empat perkara. Saya secara peribadi buta warna juga dalam empat perkara. Pertama, soal agama Islam. Kedua, soal kemanusiaan. Ketiga, dalam isu pendidikan. Manakala yang keempat ialah soal keselamatan. Ingat, ketika rakyat ditimpa banjir, kita harus mengenepikan sebarang perbezaan. Inilah keistimewaan UMNO. Inilah keistimewaan Barisan Nasional. Saudara-saudari, saat saya dihubungi pada jam 3.30 pagi untuk memohon bantuan kepada mangsa banjir, dia lubuk kecil hati saya. Saya ketepikan perbezaan politik. Saya ketepikan segalanya. Bak kata pepatah, ayam berinduk, sirih berjunjung. Sesungguhnya kita dalam UMNO tidak pernah mengamalkan agenda sempit. Kita tidak hanya memperjuangkan nasib umat Melayu semata-mata. UMNO mengamalkan politik keterangkuman. UMNO adalah wadah perjuangan seluruh rakyat dari berbilang kaum. UMNO adalah tunjang kekuatan kepada Barisan Nasional. Kita sanggup berkongsi kuasa bersama rakan-rakan komponen. Bukan saja di Semenanjung, tetapi merangkumi Sabah dan Sarawak. Ini telah kita buktikan, saudara-saudari. Kita telah menterjemahkan kesatuan politik matang dan dinamik. Dan UMNO amalkan prinsip ini dalam membina bangsa. UMNO sentiasa berjiwa besar dan mewarisi formula kesejagatan politik. Natijahnya, prinsip rukun negara yang kita tatang selama ini merupakan kunci kedinamikan politik UMNO. Politik keterlibatan adalah prinsip yang menjalin rapatkan setiap perbezaan. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu isu atau ancaman, ia wajar ditangani bersama. Saudara-saudari, malah sehari selepas Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu, secara tepatnya genap setahun yang lalu, pada 5 Disember tahun lalu, hari ini 5 Disember 2017, kita mempraktikkan pendekatan tabayyun dan ta'awun. Yang amat berhormat, Presiden kita bersama pimpinan PAS dan NGO Islam menyatakan kepedulian kita terhadap masalah pembersihan etnik Rohingya. UMNO dan BN mengamalkan politik ketertiban, mendukung dan menghormati proses demokrasi. Budaya anarkis yang dipelopori oleh sebahagian parti politik di negara ini memaparkan kedangkalan dan sifat kegelojohan yang luar biasa. Politik ketertiban bermula dengan pemilihan pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang mempunyai wisdom atau kebijaksanaan. Justru dalam memilih calon, UMNO memilih yang terbaik. Dalam penentuan calon-calon untuk PRU ke-14, piawaian, berwibawa, dinamik dan kematangan diutamakan.
Ia merangkumi aspek winnable, likable, capable, trustable dan intelligent. Seseorang pemimpin itu mesti memiliki sifat taqarrub ila Allah, membimbing untuk kita semua mendekati Allah agar kita sentiasa menghambakan jiwa raga kepada Allah. Kerana itulah Islam menganjurkan agar pemuda dan pemudinya terdidik dengan jiwa hamba. Terdidik dengan jiwa hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi insan rabbani. Sifat-sifat ubudiyah, iaitu ketaatan dan kepatuhan kepadanya yang mampu menjadi kompas kehidupan ke jalan kebenaran. Saudara-saudari, saya akui aura kepimpinan paling sukar ditemui ialah likable. Kerana apabila seseorang itu terpilih jadi calon, pasti akan ada yang cemburu padanya. Yang tidak bernasib baik memperoleh calon merasakan hanya dirinya saja yang layak. Hanya dirinya saja yang likable. Kerana itulah kita memerlukan pemimpin bercirikan qudwah hasanah, iaitu pemimpin yang mampu memimpin dengan contoh dan teladan terbaik. Saudara-saudari, jauhilah sikap buruk seperti mencari personal glory. Kita berjuang demi parti dan agenda arjana bangsa. Kita perlu melangkah sebagai satu pasukan yang mantap. Seperti analogi permainan sepak takraw yang ada menjadi tekung, ada yang menjadi tukang lambung atau feeder, dan ada yang jadi tukang libas. Saya tahu tidak ada dalam dewan ini, luar dewan. Saudara-saudari, saya mengajak seluruh pimpinan pergerakan di dalam sayap-sayap UMNO ini agar akur dengan keputusan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kita dalam menentukan siapa sahaja calon. Biarlah kita sepakat dan akur sepenuhnya dengan keputusan Datuk Seri Presiden parti kita. Kita perlu menghayati konsep jiwa jama'i, iaitu belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain serta menyantuni setiap perbedaan. Saudara-saudari, UMNO adalah sebuah parti politik yang lengkap dan berstruktur serta akur mengikut setiap peraturan dan perundangan. Parti kita sendiri pun pernah diharamkan dan kita akur dengan kehendak perundangan. Bukan seperti parti lain yang tidak mengendahkan peraturan dan undang-undang yang mereka sendiri persetujukan. Tanpa ada mesyuarat cawangan, tiba-tiba ada perhimpunan. Perlembagaan juga tidak diikuti. Mereka panggil sayap tertentu dalam parti mereka, ikut suka hati. Ada presiden tetapi tidak bersuara, seolah-olah tiada kuasa. Pengurusinya pula bermahaja rela membuat keputusan sesuka hati. Belum lagi cerita berebut kursi pilihan raya. Lebih teruk, mereka ada 6 ketua dalam satu bahtera yang besar yang meletakkan harapan yang tinggi. Saudara-saudari, bayangkanlah apabila kapal itu mula berlayar, 6 nahoda ini memberi arahan yang berbeza. Agak-agak kita lah kemana bahtera itu hendak menghala. Jawapannya, ia berpusing-pusing di tempat yang sama atau cruise to nowhere. Cruise to nowhere. Bak kata orang Pulau Pinang, orang utara, pimai-pimai duk tangtu juga. Saudara-saudari, bila kita melihat pihak di sana, kita merasa sedih kerana bangsa kita seolah-olah semakin berpecah.
Mulanya berpecah dua, kemudian tiga, sekarang berpecah enam. Bekas pemimpin kita yang pernah berada di pentas di Dewan Yang Mulia ini pernah mengajak kita bersatu dan kini menjadi tok pawang politik mahu menghancurkan UMNO. Mereka ini bersekongkol dengan musuh politik kita. Mereka inilah yang mengamalkan politik simpang peranang. Ingatlah, jangan sampai barang digenggam jauh terlepas. InsyaAllah kita kuat, kita bukan lemah. Masalahnya kita berpecah. Bukan lemah tapi berpecah. Kita bukan lemah usaha tetapi berpecah kata. Bila sudah berpecah kata, setiap bicara jadi sengketa. Kita bukan lemah tenaga tapi berpecah raga. Bila sudah berpecah raga, setiap langkah ada curiga. Kita bukan lemah idea tetapi berpecah rasa. Bila sudah berpecah rasa, arah tujuan luluh binasa. Saudara-saudari, bidalan itu mengingatkan kita bahawa kita harus berpijak di bumi nyata. Sikap dan pegangan kita, di mana bumi dipijak, di situlah langit yang akan kita junjung. Saudara-saudari, saya amat teruja. Amat teruja dengan keprihatinan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Presiden Parti kita, semasa membentangkan bajet tahun 2018 di mana seluruh segmen masyarakat diambil kira. Dari sektor awam hingga sektor korporat, dari penoreh getah hingga nelayan, dari Gen X hingga Gen Z. Zahid, Jan Manilnya, dari desa hingga ke kota. Hebatnya bajet 2018 kerana ia menterangkumkan pelbagai usul yang pernah diutarakan oleh saudara-saudari serta para perwakilan yang bersidang di cawangan-cawangan bahagian dan Perhimpunan Agong setiap tahun. Hasil usaha berterusan barisan kepimpinan yang ada ini, KDNK negara pada suku ketiga tahun ini mencapai kadar 6.2% yang tertinggi sejak tahun 2014. Ia merupakan manifestasi dasar yang terangkum dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beliau mengambil alih pada tahun 2009. Saudara-saudari, inilah kejayaan pendekatan Najibnomics. Pendekatan yang utamakan rakyat walaupun terpaksa mengorbankan perbatuan politik. Saudara-saudari, malangnya semua tindakan ini dipandang sepi dan pesimis oleh orang yang menanam kebencian kepada kerajaan dan parti kita. Nyatalah kebenaran itu amat sukar dan lambat dipersetujui. Ia lebih sukar diyakini apabila dibuai berita-berita palsu atau fake news. Hakikatnya, negara sedang berkembang maju. Pertumbuhan ekonomi pada era 80-an dan 90-an berbeza dengan zaman kini. Pertumbuhan ekonomi dahulu bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan. Sebaliknya, dalam era kita ini, dalam era Najibnomics ini, tidak semestinya menyediakan peluang pekerjaan tetapi membuka hamparan untuk menjadi usahawan, ahli profesional dan pelbagai bidang. Tetapi mereka menyorokkan kejayaan ini dalam kotak yang sempit dan menafikan kejayaan yang telah dihamparkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. Cuba kita lihat bagaimana Tabung Keuangan Antarabangsa atau IMF mengunjurkan pertumbuhan tahunan ekonomi dunia pada tahun ini.
Unjuran pertumbuhan tahunan ekonomi dunia pada tahun ini hanya sekitar 3.5%. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pula, terutama negara-negara anggota OECD atau Organisation for Economic Cooperation and Development, diunjurkan pada kadar sekitar 2% saja. Namun hakikatnya, alhamdulillah, Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Seri Najib berjaya melepasi unjuran IMF. Malah agensi-agensi penarafan antarabangsa mengkategorikan negara kita sebagai emerging economies atau negara pasaran membangun kerana purata pertumbuhan tahunan kita melepasi unjuran-unjuran itu kerana ianya berada di sekitar 4.5%. Ini suatu realiti. Namun di sebalik pencapaian yang baik ini, kerajaan sedar ketidaktentuan ekonomi dunia turut memberi kesan pada negara. Pelbagai faktor kenaikan dalam input ekonomi sudah pasti menjadikan kuasa beli pengguna semakin berkurangan. Tambahan pula berlakunya kenaikan kos pengangkutan, kos makanan dan perumahan. Kerajaan sedar, ini merupakan beban sebenar yang dirasai oleh rakyat. Untuk itu, kerajaan memahami dan terus berusaha menyerap bebanan kos sara hidup menerusi pelbagai pendekatan jangka pendek, sederhana dan panjang. Kita lihat kejayaan projek berimpak tinggi seperti MRT sudah menampakkan kesan kepada penambahbaikan mutu pengangkutan awam. Kesaling hubungan atau konektiviti infrastruktur rakyat ini menjadi lebih baik dan merangsang ekonomi tempatan serta memberi peningkatan ketara dalam kehidupan rakyat. Kajian menunjukkan jika sesebuah negara dapat menyediakan sistem pengangkutan yang lebih baik dan canggih serta efisien, insya-Allah, ia akan dapat memberikan peningkatan tambahan kepada KDNK sebanyak 2%. Inilah yang disebut sebagai pengubah keadaan atau game changer kepada ekonomi negara. Kita ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Saudara-saudari, ekonomi digital merupakan kuasa baru dalam penjanaan ekonomi dunia melalui e-dagang. Kita mesti menerajui dunia digital ini bukan sekadar sebagai penonton dan pengikut, tetapi kita juga harus menjadi pemain dan pemacu utama. Keprihatinan pemimpin utama kita mewujudkan zon perdagangan bebas digital atau DFTZ merupakan manifestasi komitmen tahap tinggi kerajaan dalam menyediakan peluang perniagaan atas talian. Inilah konsep dunia perdagangan baru yang menjangkau masa depan rakyat di seluruh negara. Usahawan Melayu terutamanya dan mereka yang terlibat sebagai rakyat Malaysia keseluruhannya, termasuk yang berada di atas pentas ini, yang di bawah ini sidang perwakilan, sila rebut segala ruang dan peluang perniagaan yang baru ini. Cuba kita renung tentang statistik yang menunjukkan ada arah perkembangan sektor ekonomi digital di mana sejumlah 31,000 peniaga digital telah berdaftar dengan SSM atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Walaupun relatifnya jumlah ini masih kecil, tetapi sambutan belian atas talian rakyat tempatan amat menggalakkan. Sewaktu syarikat gergasi e-dagang yang kita kenali sebagai Alibaba mengadakan jualan khas pada 11 November yang lalu, ia mencatatkan jualan sejumlah $123 juta. Bersamaan RM515 juta. 70% pesanan adalah melalui telefon pintar. Di peringkat dunia, Alibaba menjana $25.3 bilion sepanjang 24 jam
tawaran dilakukan pada 11 November yang lalu. Di mana? Kita lihat pada hari itu saja sebanyak 105.9 bilion ringgit dari jumlah 25.3 USD, million USD yang telah diurus niagakan, 90% jualan berlaku pada peranti mudah alih. Inilah bentuk perniagaan yang wajar kita kuasai. Inilah juga salah satu penyelesaian kepada permasalahan tempatan yang menawarkan peluang kepelbagaian cara dagang ini. Saudara-saudari, masalah itu agak berat untuk kita hadamkan. Tetapi itulah realiti yang berada di hadapan kita. Saudara-saudari, mari kita merenung. Merenung dalam kita menghadapi kebangkitan era ekonomi digital ini. Kita perlu menyediakan sistem pendidikan negara yang selari dengannya. Perubahan dekad-dekad mendatang memaksa kita menuntut perubahan sistem pendidikan konvensional kepada pendidikan digital. Persekolahan digital atau digital schooling merupakan satu inisiatif baru. Kita akan mendedahkan warga masa depan untuk memperolehi ilmu yang sesuai pada zamannya. Daripada pelajar tempatan atau local student menjadi pelajar global adalah maksud kepada sistem atau kaedah pembelajaran baru ini. Perisian interaktif digital atau interaktif digital gaming akan menjadi medium pembelajaran yang menarik dalam pendidikan moden ini. Ia juga menjadi media pembelajaran bestari. Modul baru inilah yang sedang kita tawarkan kepada generasi Y dan generasi milenial. Melalui perkembangan teknologi ini, insyaAllah ia memudahkan proses pendidikan jarak jauh. Kita harus memperkasakan konsep lifelong learning untuk membantu kenaikan di dalam mobiliti sosial secara vertikal. Kerajaan juga memberi lebih keutamaan kepada sistem pendidikan dan latihan teknikal serta vocational atau TVET agar matlamat-matlamat yang saya lontarkan tadi tercapai dengan mudah. Industri bakat ini perlu diarus perdanakan bukan sekadar pada bilangan jumlah kerajuannya tetapi juga pada idea dan ciptaan kreatif yang mampu menerokai pasaran antarabangsa. Sehubungan itu amatlah wajar Kementerian Pendidikan memperhalusi persekolahan digital itu. Antara perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah percambahan minda kreatif dan lateral anak-anak. Kita harap anak-anak dengan pendekatan baru ini tidak dijadikan sebagai tikus uji kaji. Kita harus meraihkan kecenderungan kepelbagaian ini dan bakat semula jadi yang ada pada anak-anak kita. Kalau hendak membeli parang, molek dinilai pada hulunya. Kalau hendak memilih orang, molek dinilai pada ilmunya. Jarak perubahan itu akan dilakukan. Saudara-saudari, saya ingin menyentuh mengenai keselamatan negara. Keganasan rentas badan yang sudah menjadi ancaman global tidak seharusnya diambil mudah. Kita berhadapan dengan golongan radikal agama. Daesh, IS, ISIS, militan, keldai dadah, penipuan pelaburan, perjudian atas talian, pemerdagangan orang dan pelbagai ancaman lain. Kerajaan bertanggungjawab memastikan 9 nilai teras melalui 20 strategi utama sebagaimana termaktub dalam dasar keselamatan negara. Supaya dasar ini dilaksanakan demi menjamin keselamatan negara ini. Ia bukan berbentuk fizikal, malah dari aspek minda, pemikiran. Kita harus menginsafi bahawa keselamatan negara dan ketenteraman awam
merupakan kunci teras kepada kemantapan politik serta keharmonian seluruh masyarakat di negara ini. Jaminan keselamatan politik pula adalah pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Tanpa keselamatan, tiadalah kestabilan. Tanpa kestabilan politik, punalah kemakmuran dan kemampanan ekonomi. Alhamdulillah, hasil kerja kuat rakan-rakan saya dalam KDN, Malaysia telah dinaikkan ke tahap 2 dalam laporan tahunan pemerdagangan orang oleh Amerika Syarikat atau US Tip Trafficking in Person Report. Untuk tahun ini, kita bukan mahu mengkiblatkan kepada mana-mana negara. Laporan ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat melibatkan penilaian terhadap 187 negara berhubung usaha pemberterasan jenayah pemerdagangan orang. Kita juga melihat keselamatan di negara kita dan kita mengambil kepedulian keselamatan di Sabah dan di Sarawak. Pertubuhan ESKOM dan cadangan pembinaan tembok sempadan berteknologi tinggi dan terkini akan memaparkan keperhatian kerajaan terhadap keselamatan negara kita. Peruntukan yang besar untuk menambah baik aset ESKOM telah diumumkan. Rakan-rakan kita di Sabah, sesungguhnya kita mengambil kepedulian keselamatan rakyat di Sabah bersama dengan Sarawak dan Semenanjung. Kita juga menyediakan teknologi tercanggih di setiap pintu masuk melalui penaikan taraf ICQ kita. Rakan-rakan di Sabah, Datuk Seri Hisham, saya terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil kepedulian terhadap keselamatan rakyat di Sabah keseluruhannya. Kita mengambil kepedulian yang tinggi dan kita tidak akan mengizinkan seinci pun bumi Sabah dan bumi Malaysia diinjak-injak oleh penceroboh negara. Rakyat Sabah tatap, tidak goyang. Saudara-saudari, KDN mengharapkan masyarakat bersama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan. Kita harus menjana agenda memasyarakatkan polis dan mempoliskan masyarakat supaya matlamat sifar jenayah ini tercapai. Saudara-saudari, kita tahu kita dalam UMNO antara yang mewakili bangsa Melayu pada hari ini. Kita dilahirkan bukan sebagai pewaris jiwa hamba, kita bangsa merdeka. Legasi kemerdekaan ini yang diamanahkan kepada kita tidak boleh dipersenda atau digadaikan hanya kerana ada dalam kalangan di luar sana yang kemaruk kuasa. Janganlah sampai menggadai maruah bangsa. Kita perlu mengisapi untuk mencapai kejayaan bukan sesuatu yang mudah. Untuk mengekalkan kejayaan yang dimiliki itu juga jauh lebih sukar. Saudara-saudari, kita sudah memasuki 7 dekad kejayaan. Meskipun UMNO dilambung ombak cabaran, kita masih mampu mengekalkan kejayaan itu. Kita kekal sebagai parti pemerintah terulung di dunia. Bahtera UMNO ini masih dalam pelayaran jauh membawa bangsanya berpaksikan kepada kesalingan Wahdatul Fikr atau penyatuan pemikiran antara nahoda dan anak kapalnya. Pelayaran bangsa ini menyaksikan 7 nahoda berjaya mengarungi ombak cabaran. Penghayatan perjuangan ikhlas dan murni ini berteraskan kepada hala 7 dan jil perjuangan yang tidak lari atau berganjak dari lelasan. Dalam sistem hegemoni baru dunia yang berteraskan market space, bukan lagi marketplace, Malaysia perlu menjadi peneraju kepada penyelesaian masalah dunia seperti krisis kemanusiaan maupun konflik antarabangsa.
Malaysia telah berada di garis hadapan bukan hanya sekadar jagoh kampung maupun pengikut pinggiran sistem dunia. Kita tidak mahu menjadi bangsa terpinggir. Lihatlah apa yang berlaku kepada warisan Empire Arakan yang kini dilihat penuh keinaan bergelar warga Rohingya. Hati dan jiwa saya amat tersentuh di saat saya membelai anak-anak pelarian Rohingya di kamp pelarian Kutu Palong di Cox Bazar, Bangladesh. Mereka menjadi golongan terpinggir di bumi asing. Pendirian Malaysia amat konsisten dan tegas dalam krisis kemanusiaan di negeri Rakhine memang. Suara masyarakat Rohingya diangkat ke persidangan UNGA, United Nations General Assembly ke-72 di New York baru-baru ini. Tidak cukup dengan itu, Yang Berhormat Perdana Menteri telah turut membincangkan isu pembersihan etnik ini ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump. Malaysia juga berani mengasingkan diri atau disassociate dari kenyataan pengerusi ASEAN mengenai Rohingya kerana ianya memberi gambaran salah mengenai situasi sebenar. Desakan demi desakan ini menyebabkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi akur menerima penempatan semula warga Rohingya di negeri Rakhine dengan pemantauan Badan Antarabangsa atau International Monitoring Team. Saudara-saudari, langkah Malaysia ini amat bertepatan. Dan kita lihat lantaran itu, University of Oxford telah melucutkan anugerah Freedom of Oxford, London School of Economics. Dan menarik balik gelaran dan anugerah penghormatan Kesatuan Pelajar Kehormat Presiden atau Honorary Student Union Presidency kepada Aung San Suu Kyi. Saudara-saudari, dengan tidak berhajat untuk menyentuh mana-mana negara atau pemimpin dan jauh sekali untuk campur dalam soal-soal domestik negara itu, mesej yang ingin saya sampaikan, semua kejayaan-kejayaan itu adalah kejayaan-kejayaan pemimpin utama kita yang amat berhormat, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Barang dijauhkan Allah, na'uzubillah, andai apa yang berlaku di negara itu terjadi kepada kita, andai UMNO dihianati dan tewas dalam pertempuran, air mata tidak lagi bererti. Tak ada apa yang dapat ditangisi. Kita lihat apa yang berlaku di Catalonia yang mahu berpisah dari Spanyol tetapi tidak direstui oleh pemimpin di Madrid dan juga raja mereka, Raja Spanyol, yang menyifatkan pemimpin-pemimpin pemisah Catalan sebagai perosak prinsip demokrasi dan memecahkan rakyat Catalan. Di negara ini, tindakan segelintir pihak yang menghasut rakyat dengan slogan Sabah untuk Sabah dan Sarawak untuk Sarawak cukup bertentangan dengan semangat perlembagaan persekutuan. Tindakan bermain api yang mahu mengujurkan anarki dan ketidakstabilan negara harus kita sama-sama tentang. Hati dan nurani rakyat Sabah dan rakyat Sarawak mahu terus berada dalam Persekutuan Negara Malaysia. Saya khawatir jika batu-batu api ini terus menjentuskan api, bak kata orang tua-tua, bertelingkah antan dilesung, ayam juga yang kenyang. Janganlah sampai kita menanggung derita akibat permainan dan hasutan campur tangan asing kelak. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa ini kesalahan yang amat serius.
dan pencetus-pencetus api ini boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Tiada siapa yang kebal dari segi undang-undang. Kita tidak akan mengizinkan perkara ini dari berlaku. Semua ini terjadi apabila adanya pemimpin yang terperangkap dalam pecaturan dalang-dalang politik yang bankrupt idea dan muflis jiwa. Kerana asalkan gelojoh nafsu dan serakah politik bertuankan tok dalang ini, mereka rela menjadi bidak-bidak di papan catur. Dalam pada itu, kesan percaturan politik yang menafikan kesejagatan bangsa mengakibatkan kedaulatan kita ke atas pulau batu putih atau petra berangka terkubur. Sewajarnya lah kita memfailkan permohonan untuk menyemak semula keputusan penghakiman majalah keadilan, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, International Court of Justice, ke atas pulau batu putih. Saudara-saudari, saya amat berbangga dengan tindakan pimpinan Pergerakan Pemuda UMNO yang berani mencagah kenyataan. Yang berani menyanggah kenyataan seorang pemimpin negara jiran. Saya mahu dengar suara pemuda. Tidak cukup kuat. Inilah maruah kita. Inilah kedaulatan kita. Inilah tanah tumpah darah kita. Kita tidak akan pernah mengizinkan seinci pun tanah ini tergadai. Biar berputih tulang, jangan berputih masa. Sabas Pergerakan Pemuda sebelum ajal berpantang maut. Ada harapan. Saudara-saudari, mari kita menyingkap tentang soal lembayung Raja-Raja Melayu. Burung nuri terbang ke lembah hinggap megah di tengah kota. Seluruh rakyat merampak merafak sembah Daulat Tuanku Payung Mahkota. Buku Sulatu Salatin terbitan Dewan Bahasa Pustaka yang menyebut bangsa Melayu berasal dari pergudungan Bukit Seguntang kerana mengambil sebenar nama sebuah sungai di situ bernama Sungai Melayu. Terbinanya martabat dan kegemilangan bangsa Melayu terhasil dari waat perjanjian antara Demang Lebar Daun dan Sang Seperba atau Sri Tribuana, disaksikan oleh Wan Empuk Wan Malini. Dalam waat tersebut, ia menyatakan setiap anak keturunan Melayu wajib taat dan setia kepada pemimpinnya yang ketika itu adalah Sri Tribuana. Memang ada kebenarannya. Ia juga ditujukan pada raja-raja Melayu, tetapi hakikat sebenarnya adalah kepada pemimpin-pemimpin Melayu, termasuk kita yang ada di dalam dewan ini dan orang Melayu yang lain di luar sana. Setiap anak Melayu hendaklah setia kepada rajanya. Setiap anak Melayu hendaklah setia kepada rajanya, dan jika ia derhaka, maka hukumnya adalah bunuh. Namun begitu, raja pula tidak boleh memalukan rakyatnya. Andai perjanjian tersebut diingkari, maka akan terbalik bumbung rumah ke tanah dan tiangnya ke atas. Sebenarnya inilah rahsia yang tersembunyi hingga membolehkan kita muncul. Muncul sebagai bangsa yang bermartabat hingga mampu membina kejayaan sebuah empayar Melayu Islam Campa dan kerajaan Melayu Islam Melaka yang penuh gilang gemilang satu ketika dahulu. Tetapi apabila si Kitul dan Bendahara Mandalia mula berbuat onar dan berkhianat pada bangsanya, akhirnya hancurlah empayar kebilangan Melayu ini. Hari ini gambaran si Kitul dan Bendahara Mandalia ini sudah terjelma. Di saat kita memacu lembayung arjana bangsa, individu inilah yang pernah memimpin kita sekarang, mahu menghancurkan UMNO.
Malahan institusi Raja-Raja Melayu turut dipersendakan. Tahun lalu saya pernah mengingatkan supaya jangan lupa kepada 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Pegang. Pegang dan jadikanlah amanat ini sebagai wasilah perjuangan kita. InsyaAllah. Kita hormati. InsyaAllah. Akar tunjang dan akar umbi serta keindukan kulit sawo matang dan darah yang mengalir seperti saudara-saudari harus dipertahankan. Saudara-saudari, sesungguhnya yakinlah bahawa agama itu adalah pengikat kepada manifesto bangsa. Kecerdasan emosi atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan intelektual atau IQ harus disatukan seiring. Di dalam ESQ supaya ia menjadi suatu garapan bersama. Perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai khalifah demi kesejahteraan ummah, demi hublu minan nas. Hubungan sesama manusia menjadikan keberadaan kita sebagai makna yang terhakikat. Bangsa yang meletakkan agama sebagai peradaban akan kekal bermaruah selagi mereka mempertahankan agamanya. Selagi itulah peradaban akan terjunjung dan terunggul. Hanya peradaban yang mampu memperbetulkan kebejatan atau kerosakan ummah. Wariskanlah peradaban cemerlang kepada anak cucu kita. Persoalan ketamadunan dapat dirungkai sejak agama Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya agama itu dilindungi, maka peradaban akan terus kekal terpelihara. Agama sesungguhnya adalah teras peradaban. Penawar kepada kebejatan sosial yang melanda umat Islam hari ini harus diambil dari sudut pendekatan agama. Malah proses deradikalisasi telah terbukti berkesan menggunakan kaedah spirituality ini. Ini telah dilaksanakan oleh kerajaan. Perlembagaan persekutuan Kara 3 secara harfiah dan jelas meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Bagaimanapun agama-agama lain bebas dianuti dan diamalkan. Inilah nilai peradaban kita. Inilah perkara asas yang mesti dihayati dan difahami oleh semua rakyat Malaysia. Sunnatullah telah menentukan negara ini terdiri dari pelbagai kaum, pelbagai agama. Wajarlah perkara ini menjadi tunjang kepada manifesto bangsa ini. Dan kita mahu supaya kesilangan budaya, cross-cultural, dan juga multi-religion approach harus kita pertahankan. Kita dalam UMNO dari pemimpin akar umbi, pertengahan dan atasan meminta rakan-rakan kita dalam barisan nasional yang berada di hadapan kita ini turut memahami hakikat kebersamaan ini. Saudara-saudari, cuba kita renung. Dalam misi kita mencapai kemenangan besar atas simboliknya 2314 yang akan menterlibatkan rakan-rakan kita dalam barisan nasional mensasarkan 2/3 majoriti dalam PRU ke-14 sebagaimana yang kita telah lontarkan ketika kita mengikuti keris 2314. Saya ingin mengingatkan pentingnya gerak kerja di semua sayap. Pertanggungjawaban ini harus dilaksanakan secara holistik. UMNO mempunyai penyokong tegar semenjak dahulu hingga sekarang. Kita pastikan 100% undi ahli-ahli UMNO tetap memihak kepada Barisan Nasional. Kita tidak mahu ada yang masih lagi mengambil sikap tunggu dan lihat, wait and see hingga kesan akhir. Pastikan undi mereka masuk ke kantong BN. Begitu juga rakan-rakan kita, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli parti dalam komponen BN. Jangan kerusi
mahu dikongsi. Undi tidak diberi. Jangan menolak kompromi. Tetapi tidak boleh menang lagi. Rakan-rakan dalam BN, pastikan mereka juga meminta ahli-ahli parti masing-masing hanya memberikan undi kepada Barisan Nasional. Kaijat, tadi dia khusyuk tawaduk. Cucu Kaijat panggil Maktub. Kaijat yang cantik bergaya. Dan tampak anggun setiap masa. Walaupun cucu akan bertambah berkali ganda. Kaijat pastikan sasaran untuk memperolehi undi paling baik dalam PRU ke-14 ini diterjemahkan. Buktikanlah Kaijat bahawa tangan yang menghayun buaian itu mampu menggegar dan mengaut berapa banyak undi kepada parti kita. Serlahkanlah semua potensi agar sayap wanita digeruni dan ditakuti oleh lawan. Kita mampu menterjemahkan perasaan kasih sayang penuh empati, memenuhkan peti-peti undi. Saya menyeru, peganglah serat mungkin tali ukhuwah dan sumpah setia kita dalam menghadapi musuh-musuh bangsa di luar sana. Saudara-saudari, para wanita, bangun sekali lagi. Tahniah kepada pergerakan wanita UMNO. Kerana sentiasa taat dan tidak pernah derhaka. Tidak pernah goyah mengikat kesetiaan kepada presiden parti kita. Cukuplah tu, duduklah. Naluri wanita adalah naluri keibuan. Tidak mungkin seorang ibu meninggalkan keluarganya ketika susah. Tidak mungkin seorang ibu membiarkan keluarganya berpecah kerana fitnah. Ini bukan kata saya. Inilah ikrar wanita UMNO tahun lalu. Pergerakan wanita UMNO sangat berjiwa besar sekalipun pembangkang terlalu dominan menggunakan pendekatan high tech. Namun, wanita UMNO menggunakan pendekatan high touch. Apa yang dimasukkan dengan pendekatan high touch? Ia lebih mudah difahami sebagai konsep person to person atau bersemuka. Person to person atau bersemuka ibu terbaik bangsa, iaitu pergerakan wanita UMNO. Yang pasti akan terus turun ke akar umbi untuk bertemu rakyat, bukan sekadar bentuk pep. Kena minum dulu. Sekali jauh keluar. Bukan hanya turun ke akar umbi untuk bertemu rakyat, bukan sekadar ketuk pintu rumah, malah ketuk pintu hati rakyat. Saya lihat pendekatan high touch inilah yang menjadi strategi tradisi wanita UMNO. Dahulu, kalau kita masih ingat, jentera wanita dikenali K10. Lepas tu ditukar pada JR, Talian Rakyat. Kini JR Plus. Plus Plus. Kaijat, I'm very proud of you.
kerana ketulusan dan keikhlasan wanita UMNO pimpinan Kak Ijat sanggup bekerjasama dengan sayap pemuda puteri serta semua sayap-sayap parti Covenant. Buat anak anda KJ, Mr. Tall, little bit dark, but handsome, bantulah ibu terbaik bangsa, hulurkan tangan dan kudratmu yang penuh berurat membantu ibu memutihkan yang kelabu, mengesan yang tidak dapat dikesan, mencari yang belum dibanci. Jadilah perisai di barisan hadapan dengan beringgit gemburmu. Jadikanlah pasukanmu sebagai benteng kukuh yang tidak mampu ditembusi oleh pasukan musuh. Pemuda tak cukup tepuk. Bangun tepuk. Cukuplah, cukup. Pemuda harus mantap, gagah dalam siap siaga sebagai wira bangsa. Biar halilintar datang menyambar. Biar gemuruh musuh menggempur. Namun undur tidak sekali. Sumpah pemuda tidak akan pulang tanpa membawa kejayaan. Pastikan semangat pemuda jika dibakar tidak hangus. Dijemur tidak kering. Direndam tidak basah. Ditetak tidak putus. Wahai pemuda-pemuda, jejaklah setiap desa dan jeruk rantau. Bersemukalah dengan rakyat dengan kerja kuat dan ikhlas agar mereka dapat diperjelas dan tidak terus terperangkap oleh percaturan politik tempang dari pembangkang. Sekali lagi, tepukan untuk KJ. Kepada anak demas yang semakin kemas, berbaju kurung pink yang semakin ramping, saya teringat kata-kata Kak Ijat tahun lalu. Kurung itu maknanya mengurung iman dan maruah. Dan jangan jadikan baju kurung ini sebagai pusaka. Ibarat UMNO pusaka bangsa yang perlu dipertahankan. Kepada anak anda puteri Sri Kandi Negara, santunilah setiap hati wanita muda. Menangilah hati mereka supaya setia terus memilih BN yang berjasa. Puteri Peduli memanglah padu. Ia disusun bukan terburu-buru. Hasilnya saya yakin bertambah jitu. Seiring dengan perjuangan parti, saya ambil maklum Puteri UMNO akan terus melaksanakan kepeduliannya terhadap akar umbi. Saya amat yakin akar umbi terutamanya dalam kalangan wanita muda akan bersama kita. Alhamdulillah, skuad hashtag Puteri Peduli sudah bertebaran ke kampung-kampung bertemu dengan akar umbi. Puteri bangun. Berikan tepukan buruh untuk Ketua Puteri. Ayo, serdadu merah jambu, mantapkan tentera semut apimu. Mudah-mudahan naik pangkat. Saudara-saudari, sebagai pemimpin ibu terbaik bangsa, saya yakin Kak Ijat mampu membimbing anak anda kita. Dari pergerakan pemuda, puteri dengan penuh kasih sayang. Ingatlah pepatah petitih Melayu,
yang tua itu, bukan Kak Ijat, sentiasa memayungi memayungi dan menyayangi anak muda. Sementara yang muda pula harus sentiasa menghormati yang tua. Andai tiada yang lama, tiadalah yang baru. Yang lama dikelek, yang baru dijunjung. Dalam hubungan politik sahaja, ya? Tidak ada hubungan lain-lain. Dalam kesempatan ini, saya menyeru seluruh kepimpinan sayap-sayap pergerakan UMNO ini di seluruh peringkat agar terus bersatu berwaat kepada pemimpin utama kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Ingatlah Melayu itu amat berseni cara pegangan hidupnya. Bak kata bidalan, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Saya mahu memberi jajan. Iaitu bekalan yang mahu dibawa balik. Duit, KJ, Kaijat, Amy yang jaga. Jajan saya ini, kalau saudara-saudara bertanya, apakah jajan? Apakah formula yang perlu kita buat untuk menang besar? Saudara-saudari, dengarlah. Ahli-ahli parti sekalian, dengarlah. Termasuk yang di rumah. Bekalan dan jajan untuk saudara-saudari bawa pulang ada 3A. Apakah 3A itu? Jajan 3A. A yang pertama ialah action. A yang kedua ialah action. Dan A yang ketiga juga adalah action. Itu kata PM. Bertindak. Apabila Datuk Seri Presiden memberi arahan action, kita harus gerakkan jentera pilihan raya tanpa sebarang alasan. Dalam PRU ke-14 ini, kita meletakkan matlamat besar. Kita bukan hanya ingin menang mudah melalui sistem first past the post. Sebaliknya, kita ingin menang 2/3 kursi parlimen dan ADUN dengan majoriti yang jauh lebih besar, insyaAllah. Saudara-saudari, satu undi kepada BN bermaksud satu undi kepada pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang berwibawa dan bertanggungjawab. Justru kita perlu memahami keperluan emosi atau kehendak dan cita rasa mad'u. Mad'u sebagai kumpulan sasaran kita. Target. Micro-targeting. Kita sering mendengar peringatan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kita yang mahukan kita menumpukan seluruh tenaga melaksanakan pendekatan micro-targeting. Dan GOTV. Petang tadi beliau menyebut GOTV, get out the voters. Kita tidak boleh tidak wajib mengekalkan semua kursi yang dimenangi. Kita wajib merampas semula kursi yang telah terlepas. Kita harus regain and retain semua kursi yang kita sasar. Itu jajannya. Kita wajib menang besar dalam PRU ini. Kita mesti utamakan parti. Jangan ada yang berkecil hati, merajuk, membawa diri, khianat dan sabotaj parti. Kerana saya khawatir ia hanya akan melumpuhkan gerak kerja parti kita. Itu jajannya. Saudara-saudari, di penghujung ucapan peresmian ini, saya telah hamparkan sebahagian daripada gerak kerja kita sebagai jentera parti. Sebahagian lagi, saya akan lontarkan sewaktu penjelajahan saya dan seluruh jajaran dalam kepimpinan UMNO dan pergerakan sayap-sayap. Saya akan bawa bersama Datuk Seri Hishamuddin, naib presiden kita, bersama di dalam penjelajahan ke seluruh negara. Saya juga akan bawa Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur, Setiausaha Agong kita, yang rambutnya semakin hitam.
Pastinya rakan-rakan ahli majlis tinggi, saya akan bawa bersama Esko ketiga-tiga sayap ini untuk bergerak ke seluruh negara. Macam kurang percaya, tak tepuk pun. Berikan tepukan bergemuruh kepada mereka semua. Saudara-saudari, kepada rakyat Malaysia budiman, terutamanya bangsa Melayu, UMNO amat berterima kasih di atas sokongan dan dukungan bangsa Melayu selama ini kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya bagi pihak institusi kepresidenan dan parti mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. Keyakinan, kepercayaan serta sokongan padu bangsa Melayu membolehkan UMNO terus berdiri gah untuk memperjuangkan kepentingan semua kaum di negara ini. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama bangun sebagai anak bangsa. Ayolah, duhai bangsa, mari kita bangsa kian menghampiri kita. Medan tempur sudah di hadapan mata. Bekalan perang sudah tersedia. Pedang sudah di tangan. Genggam erat strategi kemenangan. Panglima sudah ke depan. Marilah kalian. Marilah ibu terbaik bangsa. Marilah pemuda tiang negara. Marilah putri Sri Kandi pembela. Ayo. 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 Kita berdiri atas nama perjuangan. Marilah kita tegakkan kebenaran. Jejak peluang untuk kita petualang kita hapuskan. Demi sebuah kelangsungan. Lembayung arjana bangsa. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Dengan lafaz tasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dengan ini saya meresmikan persidangan perakan wanita, pemuda dan putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandengkan tangan anda, rapatkan barisan anda. Dia demikian ucapan amanat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang telah pun secara rasminya merasmikan untuk persidangan tiga sayap parti UMNO, yang mana tujuh lembayung arjana iaitu kejayaan bangsa akan menjadi pegangan pihak UMNO buat selamanya, yang mana tujuh manifesto bangsa itulah yang ditekankan dalam ucapan lebih sejam 30 minit untuk perasmian ketiga sayap seketika tadi. Saya pada ketika ini insyaAllah akan bersama dengan dua sahabat-sahabat saya, Ismail dan juga Zahra, yang berada di dua lokasi untuk mendapatkan gambaran terkini bagaimana keadaan semasa di lokasi-lokasi mereka seketika sahaja nanti. Tapi insyaAllah moga-moga segala perkara yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seketika sahaja nanti ataupun seketika tadi telah pun memberikan satu gambaran kepada perbahasan yang akan dilangsungkan esok, yang mana esok pagi akan bermula dengan ucapan dasar ketua pergerakan sayap masing-masing. Selepas itu perbahasan akan berlangsung dan akhirnya penggulungan di peringkat ketiga-tiga sayap, sayap pemuda, sayap wanita dan juga sayap putri akan berlangsung esok selama sehari. Jadi kita insyaAllah akan bersama dengan Ismail. Ismail belum lagi bersedia. Kita akan dapatkan gambaran mereka seketika saja nanti kerana ucapan ataupun amanat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga Naib Presiden UMNO seketika tadi, kalau kita tengok bait-bait katanya lebih kurang 106 rangkap yang penuh dan juga syarat dengan pelbagai mesej-mesej utama yang telah pun dinyatakan tadi. Seketika saja nanti, tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, selepas kami selesai dari sini, insyaAllah anda semua jangan ke mana-mana lagi sebab rakan tugas di Angkasa Puri, Syed Munawar, juga bersama dengan dua tetamu yang terdiri daripada pemerhati politik. InsyaAllah banyak juga perkara-perkara yang akan diberikan penekanan di sana. Jadi mungkin kita akan terus saja bersama dengan rakan tugas Syed Munawar secara langsung dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Syed.
Terima kasih Syahril. Meriah sekali suasana di apakala gendang Palu, gendang perang di Palu. Jadi cuma saya tunggu takut kalau pink bertukar menjadi merah. Dr. Azmi dan juga Dr. Sharifah bersama menghayati setiap bait daripada ucapan perasmian persidangan sayap tadi. Langsung saja saya nak mula dengan doktor dulu. Apa yang berbekas di minda mendengar ucapan perasmian tadi? Ya, satu ungkapan yang saya agak dikatakan menarik bagi saya, tapi Tuan Syed tak setuju dengan ungkapan Arjana tadi. Tapi itu dia katakan bahawa tema ucapan Naib Presiden ataupun Datuk Seri Zahid itu adalah supaya tiga-tiga sayap itu bekerjasama di antara satu sama lain. Okay. Itu penting. Dan itu ungkapan Go TV digunakan, iaitu Go Get Out The Voters. Walaupun sekali lagi Tuan Syed ada masalah dengan ungkapan tersebut. Tapi isunya adalah bermula daripada hari ini, ketiga-tiga sayap, wanita, puteri dan juga pemuda itu perlu turun ke padang. Yeah. Dan paling menarik, bila disebut tentang batu putih itu, isu batu putih, ini menunjukkan strategi kita kena betul. Okay. Kalaulah, jikalau Perdana Menteri Singapura tidak menyebut Malaysia menggunakan isu batu putih untuk kerana ada PRU, tidak akan timbul isu ni batu putih ini. Okay. Jadi sebab itu dia katakan, sebab kita melihat isu batu putih itu adalah isu kedaulatan, bukan mengikut parti. Tapi oleh kerana Perdana Menteri Singapura telah menimbulkan perkara itu, KJ telah menyambutnya dengan strateginya. Jadi sebab itu saya katakan, strategi kena betul. Okay. Jadi selepas ini saya pasti isu batu putih akan menjadi isu kempen kerana telah diumpan oleh Perdana Menteri Singapura. Okay. Jadi sebab itu dikatakan menarik disebut tentang isu batu putih dan banyak lagi perkara keselamatan, pendidikan. Yeah. Itu yang perlu digunakan oleh ketiga-tiga sayap untuk bertemu dengan dikatakan pengundi-pengundi itu. Okay. Dr. Sharifah. Saya amat tertarik dengan ucapan Datuk Seri Zahid tadi kerana ianya banyak bersifat keterangkuman ataupun inclusiveness dan dia juga menunjukkan bahawa ucapan tersebut bukan hanya ditujukan kepada ahli UMNO dan juga kepimpinan UMNO tetapi juga kepada rakyat Malaysia. Saya amat menarik bila dia menyebut tentang isu banjir yang tidak mengira parti dan terus menolong semua masyarakat Malaysia. Ini menunjukkan dari segi isu profesional dalam berpolitik. Kerana apabila merabitkan isu rakyat, ianya perlulah mengetepikan apa-apa pun fahaman politik. Dan sebagai seorang wanita dan juga penganalisis gender tentang gender, apabila kita melihat bagaimana Datuk Seri menyebut tentang kepentingan wanita dan juga puteri di dalam memastikan menggerakkan jentera ya dalam pilihan raya dan sebagainya, kita nampak bahawa begitu pentingnya kedua-dua sayap ini dan saya amat berharaplah seperti yang telah diumumkan pada kemarin di International Conference Women's in Politics Kuala Lumpur yang telah dianjurkan oleh Wanita UMNO. Perdana Menteri Malaysia dan juga Datuk Seri Zahid sendiri menyebut bahawa mereka akan pastikan sekurang-kurangnya kuota 30% untuk Dewan Rakyat, Dewan Negara, maaf, dan juga sekurang-kurangnya 30% untuk calon wanita di pilihan raya ke-14. Dan bagi saya ini adalah masanya kerana it's 2017 ya, ianya masanya untuk memastikan lebih ramai pemimpin wanita dan bukannya hanya mengharapkan wanita memobilisasi ataupun menghidupkan jentera semata-mata. Ya. Ya. Doktor, apabila kita bercakap soal bersiap sedia memalu gendang perang kan, menjurus kepada persiapan pilihan raya umum, jadi kita harus menawarkan resepinya, ramuannya, memberikan peluru lah kalau dalam konteks perang itu kan. Tetapi tadi gambarannya untuk bersiap sedia, menggambarkan peranan masing-masing itu. Kerana apabila mesej ini dibawa ke lapangan, yang penting adalah untuk kalau dalam konteks politik, turnover yang kelabu. Dan yang kelabu ini persepsi dan juga cara mereka membuat keputusan ini macam-macam. Isunya mungkin nasional, isunya mungkin calon. Itu tidak diberikan secara spesifik. Jadi kebijaksanaan setiap sayap nak menterjemah peluru apa yang sesuai ini. Ya betul. Peluru yang dikatakan telah dihulurkan oleh Datuk Seri Zahid itu memang dah ada kan. Sebab
kerangkuman seperti kata Dr. Sharifah tadi, banyak perkara yang disebut daripada pendidikan hingga ke keselamatan. Jadi ini bergantung pada ketiga-tiga saya untuk menterjemah. Sambil contohlah, Datuk Sri Zahid jemput sebut bahawa 6 KDNK kita tumbuh pada suku ketiga tahun ini 6.2%. Jadi saya kena terjemahkan 6.2% itu apa ada pada rakyat. Mungkin ia pengundi akan tanya, okey, KDNK Malaysia 62% suku ketiga, apa yang mereka dapat? Itu tugas ketiga-tiga sayap menerangkan apa manfaatnya. Jadi itu penting, salah satu daripadanya. Jadi perkara yang penting adalah dikatakan ketiga-tiga sayap ini amat rapat dengan yang di bawah. Jadi penting mereka turun ke bawah, bertemu, seperti kata Datuk Zahid, high touch, bersemuka, menerangkan semua isu-isu yang dekat dengan hati pengundi, yang dekat dengan hati rakyat. Jadi saya petik kata Dr. Sharifah tadi. Dr. Sharifah kata kalau beliau dengar ucapan tadi, ucapan yang agak paling terbaik sekali. Kerana dia merangkumi semua perkara dan besar kemungkinan rakyat mendengarnya. Jadi itu yang kita mahu, bahawa ketiga-tiga sayap itu menterjemahkan apa yang diucapkan di bawah itu. Ini menarik kerana kita di satu sudut ia merupakan satu proses untuk membina semangat petugas-petugas politik UMNO. Tetapi ia juga ditonton oleh rakyat yang cuba memahami, okey, doktor juga menyebut tadi kan, ini mungkin mempersiapkan jentera. Tetapi di luar sana yang menonton bukan semua ahli UMNO. Bahkan ada juga yang mungkin dalam kalangan yang tidak berada dalam aliran politik yang sama, yang mungkin berpandangan jauh sekali berbeza. Justru bagaimana kita harus mencermati fungsi-fungsi cabang? Kerana hari ini kita bercakap soal cabang-cabang sayap-sayap yang ada. Nanti besok kita akan dengar soal the grand narrative daripada Presiden. Untuk tujuan hari ini, unik pendekatan daripada setiap sayap yang ada ini. Saya nak minta wanita, Dr. Sharifah. Kalau dari segi pendekatan kepada wanita, wanita muda terutamanya, yang saya telah terlibat juga dalam kajian wanita muda kebangsaan 2016 yang telah diminta oleh YBMB sendiri untuk mengetahui apakah cabaran yang dihadapi oleh wanita muda, dan bagi saya ini adalah satu langkah positif kerana beliau sendiri mahukan data yang sebenar. Dan dalam kajian itu kita telah collect data sebanyak 2500 responden wanita muda. Hanya 20% sahaja adalah aktif dalam parti politik. Dan data menunjukkan bahawa daripada 8 cabaran yang wanita hadapi, wanita muda hadapi, hanya 3 cabaran yang mempunyai positif dapatan data yang positif, iaitu kekeluargaan. Mereka merasakan bahawa keluarga mereka dalam aman dan sejahtera. Pendidikan, mereka merasakan bahawa kerajaan Malaysia memang amat baik dari segi pendidikan dan juga membantu mereka. Dan yang ketiga adalah dari segi kesihatan. Memang Malaysia kalau di peringkat antarabangsa indeks Human Development Index, memang ini adalah kita punya champion lah. Tapi dari segi sudut lain seperti kepimpinan politik yang saya sebut tadi, mereka merasakan bahawa wanita ini perlulah lebih ke hadapan. Kerana kalau ikut daripada teori demokrasi, ianya kandungan di dalam parlimen perlulah refleksi dengan populasi negara, dan populasinya 50% wanita dan 50% lelaki. Dan di sini mereka merasakan bahawa perlulah lebih diberi sokongan dan juga galakan untuk mengkedepankan kepimpinan wanita. Dan rasanya data ini telah didengari oleh Datuk kita punya Presiden UMNO dan juga Timbalan Presiden UMNO, kerana mereka sendiri menyatakan apa yang telah mereka nyatakan di Week Women in Politics Kuala Lumpur semalam. Dan yang keduanya dari segi kerjaya. Kerjaya ni dan juga ekonomi dari segi pendapatan. Dan ada satu soalan mengenai adakah pendapatan dapat mensara hidup mereka, dan kebanyakan mereka mengatakan tidak bersetuju. Mereka merasakan pendapatan mereka tidak mampu untuk menyara kehidupan mereka. Jadi bagi saya inilah isu-isu yang memang akan diketengahkan keesokan hari. Dan kalau kita tengok
rasanya dari segi daripada kita punya laporan akhbar mengatakan ada 800 usul dan dan kebanyakannya adalah usul pendidikan dan juga ekonomi. Dan saya pasti seperti perhimpunan 2016, 2015, mereka memang ahli-ahli UMNO dan juga speaker-speaker yang di dalam UMNO banyak menyuarakan suara-suara rakyat. Dan saya rasa ini adalah pendekatan yang betul dengan data dan juga lepas itu dia orang translatekan kepada strategi. Doktor, bantu saya untuk cuba menghayati cadangan ini. Kerana Doktor menyebut tadi soal perwakilan. Saya kira mungkin meletakkan calon 30% itu agak mudah. Tetapi memastikan 30% yang diletakkan itu menang atau satu cabaran lain. Kita faham dinamikanya di situ. Cuma tadi apabila nak menerjemahkan hasil dapatan daripada konvensyen persidangan semalam berkait dengan sara hidup. Dan secara realistiknya ini kita anggap tadi persiapan ke arah PRU. Yang dijangkakan mungkin Mac atau April. Yeah. Justru kita ada sekitar 3 bulan untuk menterjemahkan, disebutkan tadi, menterjemahkan gerakan kempen bagaimana programnya sementara kita cuma tinggal 3 bulan berbaki. Bagaimana boleh dilakukan? Sebenarnya masa dalam masa menjelang pilihan raya ini adalah masa keterbukaan demokrasi. Okay. Maknanya ruang untuk rakyat menyuarakan kepentingan mereka dan juga apa yang mereka mahu, inilah masanya. Dan bagi saya, apa yang saya nampak dari apa yang UMNO dan juga ucapan yang telah disebutkan tadi, mereka mendengar dan ianya bersifat inklusif dan saya tidak nampak bahawa dia UMNO menidakkan apa yang rakyat minta. Dan bagi saya menyeru supaya inilah masanya untuk memastikan harapan yang diinginkan didengari oleh UMNO kerana inilah masa dan ruang yang memang terbuka luas. Doktor, menterjemahkan 3 bulan ini supaya apa juga kita tahu ya harapan rakyat ni segala dimensi ada ada ekonomi ada keselamatan macam-macam. Boleh 3 bulan tu dalam politik adalah satu masa yang begitu lama. Boleh diterjemahkan. Kalau nak tengok isyarat-isyarat terjemahan ini boleh dilakukan oleh ketiga sayapan bermula besok. Tengok apa yang dibahaskan, bagaimana mereka membahaskan usul, kandungannya. Bagi saya, saya mahu melihat dan saya nak beritahu Tuan Syed, saya bukan ahli UMNO. Saya mahu melihat bahawa UMNO kena buktikan jikalaulah UMNO tidak memerintah sejak merdeka, adakah kita akan mencapai kestabilan, kemakmuran hari ini. Mereka kena buktikan. Dan data tu memang dah ada. Jadi itu dikatakan paling mudah untuk terjemahkan. Jikalau tiada UMNO dalam kerajaan bermula dari 1957, apakah kita warnanya sama dengan hari ini ataupun akan berlainan? Mereka kena perlu buktikan. Jadi itu boleh dilakukan. Jadi bagi saya itu yang paling mudah saya untuk terjemahkan apa yang disarankan oleh Timbalan Perdana Menteri itu supaya rakyat faham. Betul kata Dr. Sharifah tadi bahawa kos sara hidup memang satu isu yang paling penting. Jadi perkara ini perlu dikatakan. Jadi saya nak sentuh sikit yang 30% wanita, calon wanita itu. Memang betul kita perlukan calon daripada golongan minoriti dalam UMNO. Tapi jangan lupa juga dalam calon wanita itu mesti ada golongan profesional, mesti ada golongan anak muda. Itu paling penting sekali. Jangan kita tengok wanita semata-mata. Tapi kena tengok yang golongan minoriti lain juga agak penting. Itu saya akan sentuh sekejap lagi. Tapi saya masih nak pegang pada Dr. Azmi Hassan bila kita cakap tentang bagaimana nak menterjemahkan peluru-peluru kempen ini nanti ya. Kerana saya menjangkakan 800 usul itu besok dalam pembentangannya lebih berbentuk opposition bashing daripada soal nak menggerakkan jentera dan menyuraikan isu-isu rakyat. Kerana itu tugas politik. Ya betul, opposition bashing mesti ada, kena ada. Tapi dalam ucapan Datuk Zahir pun tak banyak sangat. Kalau kita tengoklah Tun Sharifah dalam convention Democrat Republican untuk pemilihan calon presiden, mereka bash betul lah lawan. Jadi sebabnya adalah perhimpunan ini adalah perhimpunan menghadapi PRU. Jadi bagi saya memang akan ada opposition bashing. Kerana kalau tidak dinyatakan kelemahan pihak pembangkang, macam mana UMNO nak buktikan mereka boleh memerintah? Apa yang kita capai hari ini adalah kerana daya usaha UMNO. Tidak boleh. Jadi perlu ada. Sebab itu dikatakan dalam strategi itu kita kena pintar. Tapi bagi saya, kalau
Khairi Jamaluddin, YB Khairi Jamaluddin melalui pemuda telah menyambut umpan Seng Long, Perdana Menteri Singapura, saya pasti strategi yang lebih pintar boleh dilakukan. Okay. Kerana itu strategi yang betul. Okay. Mungkin ramai tak nampak, tapi itu adalah dikatakan kita menyambut umpan itu, okay, kita mempolitikkan isu itu, pulau batu putih, untuk kepentingan kita sendiri. Ya, cuma kalau itu ditimbulkan, sebab doktor timbulkan dua kali, saya tadi saya tertanya-tanya, tapi bila doktor timbulkan dua kali, saya rasa saya perlu tanya ini secara lebih mendadak. Undi siapa yang kita nak turn over dengan isu batu putih ini? Siapa yang kita akan turn over? Asalnya kita berhadapan dengan isu batu putih adalah isu kedaulatan. Okay. Maksudnya adalah tak ada kepentingan politik sebenarnya. Okay. Jadi maksudnya kerajaan yang memerintah, jikalau berhadapan dengan isu kedaulatan, negara jiran pun kita boleh menongkah arus. Jadi itu dikatakan. Jadi rakyat boleh memikirkan. Dalam isu kedaulatan ini, satu perkara yang paling utama sekali. Singapura menggunakan isu kedaulatan, memang mereka menggunakan isu, sentiasa menggunakan isu. Jadi kalau nak katakan kepada siapa kita dikatakan nak turn over pengundi itu dalam isu batu putih ini adalah rakyat Malaysia. Okay. Mereka perlu memikirkan. Kerajaan yang dapat menjaga kedaulatan sebuah negara, itu yang mereka akan undi. Jadi itu yang dikatakan kenapa saya dua kali ungkitkan isu Pulau Batu Putih itu. Dr. Sharifah, kalau kita lihat tadi ada juga teguran soal meletakkan parti melewati kepentingan yang lain. Kerana ada juga tadi cubitan, teguran yang disampaikan supaya tidak berlakunya sabotaj dalaman. Ini penting kerana selalu digambarkan, tadi juga disebut berulang kali, bukannya soal kita tidak kuat tetapi soalnya perpecahan dalaman. Dua kali diulang, tiga kali diulang elemen yang sama. Dan ini satu isyarat juga yang besar. Ya, ini adalah kerana UMNO ni satu parti yang lama, 71 tahun. Dan dia punya struktur adalah begitu baik ya, kerana sampai ke akar umbi, bahagiannya, cawangan dia dan sebagainya. Tapi ianya juga bersifat kompleks. Ya, apabila ada bahagian-bahagian yang memang ada lama pemimpin dia dan apabila hendak calon nanti, kita mahukan yang muda, yang wanita, yang profesional, golongan minoriti dan sebagainya, maka ini mungkin akan berlakunya pertelingkahan dan juga terasa hati dan sebagainya. Sebab itulah tadi kalau kita dengar, beliau menjebut tentang kena satu padu dari segi rasa, dari segi semangat, juang dan bukanlah fikir tentang kepentingan diri sendiri. Kalau ingin melakukan satu transformasi dalam UMNO, ini adalah memerlukan sedikit sacrifice ataupun pengorbanan daripada pemimpin-pemimpin yang lama yang memang kita memang mereka hormati, tetapi apabila dari segi kesesuaian calon, perlulah melihat dari sudut menang atau winnable candidate atau likeable candidate yang telah disebutkan tadi. Dan bagi saya ini perlulah jati diri yang kuat, para-para pemimpin UMNO yang terutamanya yang senior untuk menerima dengan terbuka supaya UMNO akan dapat diterima oleh rakyat. Itulah tu, kerana itu mesej kepada pemimpin UMNO yang senior. Di bawah dalam perhimpunan sayap, saya menjagakan itu mungkin disentuh oleh Presiden besok. Apa isyaratnya sini? Sebab di bawah elemen ini dalam sayap. Isyarat ini telah diberitahu oleh Naib Presiden Datuk Seri Zahid dua hari lepas. Bila beliau menyebut calon langsung. Iaitu satu akan individu. Akan ada parachute lah. Istilah parachute ini tak popular. Bukan parachute. Calon langsung. Maknanya satu individu. Bukan dari. Bukan daripada kumpulan komponen Barisan Nasional ataupun UMNO. Tetapi berada di luar. Tapi mesra dengan UMNO. Jadi perkara itu saya pasti akan berlaku. Kalau internet dipanggil affiliate program. Apa pun jenama kita nak guna. Saya tak pasti adakah disebut masa ucapan, saya tak pasti. Sebab saya sering mengganggu saya tadi. Jadi itu dikatakan isyarat dikatakan oleh Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid bahawa akan ada calon-calon. Jadi ini akan dikatakan menongkah hierarki UMNO itu. Maknanya tak perlu ada jawatan ketua bahagian, ketua cawangan. Kalau bukan ahli UMNO pun boleh jadi calon. Jadi itu dikatakan satu pembaharuan, transformasi yang mahu dilihat oleh rakyat. Itu yang maksud saya tadi. Saya menjangkakan mesej sebegitu akan dibawa oleh Presiden kepada seluruh sebagai sebuah grand narrative, sebagai sebuah naratif besarnya. Tetapi bila dibawa dalam sayap, apa mesejnya kepada sayap ini? Terima dan jangan buat gangguan. Ya, betul. Kerana sayap inilah yang membuat kerja di
bawah. Jika ada satu calon yang mereka tidak berkenan, mereka tidak boleh dikatakan dalam ungkapan politik cah keting upamanya. Kerjasama perlu diberikan. Jadi itu dikatakan bahawa mesej yang penting diberikan kepada sayap-sayap kerana mereka yang buat kerja sebenarnya. Doktor, petikan akhir tu, action tu, macam doktor dah ada preview kepada apa yang nak dicakap ni. Sebab itu mereka menggelar. Sebab itu bukan penulis teks. Sebab itu saya menggelarkan diri saya geostrategis. Okay. Saya dapat membaca apa yang bukan polis strategis ya, geostrategis. Okay. Apa maksudnya bila bercakap soal perlukan tindakan, perlu dizahirkan, Dr. Sharifah? Kerana kadang-kadang orang politik ni dia lebih pada bercakap. Okey, dan apabila dah nak dekat pilihan raya, tapi saya tengok kalau dah ikut dari segi sayap, memang mereka ini melakukan kerja-kerja di kawasan lapangan, di lapangan. Ya, contohnya kalau Puteri Peduli, ya, memang daripada 2 tahun lepas memang hashtag Puteri Peduli memang berlangsung. Dan kalau kita tengok dari segi Facebook mereka dan sebagai Instagram, memang penuh dengan aktiviti-aktiviti. Dan saya rasa memang maknanya mungkin dia nak triplekan action yang telah dibuat supaya lebih nampak di dalam realiti dan juga dalam maya. Okay. Ya. Bercakap soal ya, kita cuma tinggal 2 minit saja untuk kita bincangkan message yang paling besar tadi adalah soal mengambil tindakan dan ia harus diterjemahkan pada segenap lapangan di pelbagai peringkat. Menangani isu-isu yang timbul ini juga cabaran kepimpinan memahami keperluan. Dr. Sharifah jadi juga menyebutkannya. Jadi sementara kita menanti-nantikan siapakah calon ini, apakah sayap ini harus lakukan dalam tempoh 3 bulan ini, Doktor? Satu perkara yang disebut oleh Datuk Seri tadi adalah tentang fitnah. Dalam fitnah dalam media sosial, dalam 2-3 perenggan disebut tadi. Dalam perkara ini, saya terpaksa menyatakan mungkin ada yang tak suka cyber trooper UMNO dikatakan perlu dikatakan bekerja lebih kuat lagi. Dan bila saya katakan bekerja lebih kuat lagi, itu adalah satu bahasa yang paling diplomatik daripada saya. Bekerja lebih kuat ataupun mereka tidak punya jawapan yang jelas kepada fitnah yang diberikan? Strategi tak betul. Kerana 2-3 hari lepas, saya terima satu dikatakan grafik daripada cyber trooper UMNO yang tak ada kena-mengena langsung. Yang tak ada dikatakan sepatutnya tak dikeluarkan. Doktor kena jadi perunding media sosial mereka. Saya dah tanya inquiry kepada ketua yang menjaga ni. Okay. Masalahnya ketua tu tak menjawab inquiry saya. Saya tak tahu kenapa. Okay. Jadi itu saya rasa begitu rasa hype sekali dalam cyber trooper ini perlu dilakukan. Saya sebut sekali lagi perlu bekerja lebih kuat lagi. Pesan akhir, Dr. Sharifah, dalam itulah kalau dari segi cyber ni kan mereka perlu ada ilmu tentang social media intelligence supaya mereka tahu apa yang yang berlaku di dalam perbincangan dalam internet. Ya, jadi daripada buat satu benda yang main tembak aja, okay, lebih baiklah mempunyai data yang tepat dan banyak. Ada banyak software yang boleh kita guna untuk social media intelligence ni lah. Ya. Yeah. Yeah. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sharifah Syahira Syed Sheikh dan juga Dr. Azmi Hassan berbicara tentang selepas menelaah kandungan daripada ucapan perasmian persidangan sayap UMNO. Jangan lupa Saban malam kami bawakan lagi liputan Perhimpunan Agung UMNO 2017. Jadi kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum.